Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شكر كثير الله سبحانه وتعالى karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya semata. Pada malam hari ini, Senin 7 November 2022, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat beriringkan salam, semoga tetap terlimpah curahkan kehadirat junjungan alam daulah dan umat manusia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umat yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, kepada Al-Mukarram Tunku Miswari selaku mubalig yang akan menyampaikan dakwah Islamnya pada malam yang berbahagia ini. Yang kami hormati kepada Bapak Geci Tunku Imung Tuhan Put beserta jajarannya. Tidak lupa pula kepada pemuda Lampung Rimancang yang telah bahu-membahu menyelenggarakan acara yang Islamnya ini. Penghormatan kami juga kepada Babinsa, Kamtibmas, partisipasi dari Jarum Super yang telah memberi dukungan pada acara ini. Dan yang kami hormati kepada hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada malam berbahagia ini. Berikutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan salawat yang akan dibacakan oleh ananda kita Tunku Haikal Al-Farisi dari Pandiraja. Kepada Tunku Haikal Al-Farisi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah.
Thank you.
Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Haikal Al-Farisi yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dan selamat. Semoga acara berjalan dengan lancar pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya, kata-kata sambutan oleh Ketua Panitia Maulid. Kepada Ketua Panitia, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hormatkan tuan kepada Bapak Kusi Tunggu Imum, Pengurus Pemuda Kampung Rimancang, Tuhatun, teristimewa kepada Bure Tanyo dari Matang, yaitu Tunggu Niswati yang tak selamat tidak kenal dengan berkat doa-doa Bure Tanyo. Keadaan malamnya insyaAllah aman-aman adem. Kemudian hormatan mutua kepada kaum ma dan kaum ayah yang akan langkah untuk tempat yang berbahagianya guna bermaksud mengalami kitanya untuk diperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut dong sebagai mewakili Ketua Panitia Kepegawaian Rondo yang sebenarnya donyo ke Ketua Panitia, tapi kebetulan Ketua Panitia berhalangan dan sesuatu yang hadir ditinggalkan, maka di dari pihak sekretaris
ataupun bendahara Riu Persidangan Bandung untuk mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Urung-Urung Rono Bandung yang kalian support dalam rangka ditanyo kabarai Urung Arena. Jadi dulu selaku panitia mengimbau sangat yang menterna di luar Urino menolong untuk mengundang WCA karena tempat umat luar. Baju itu sudah Pak Bungkrono. Kadang-kadang warga kampung di Macang terkejut dengan motor jarum. Nyong tanya yang disponsori oleh jarum. Kira-kira itu Pak disponsori, berarti segala bentuk biaya ditanggung di sponsor jarum. Kenyang yang maksudnya. Yang maksudnya kalian mau dipartisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang lagi nyorpak. Kemudian ditanya menyenangkan acara pesta bisa jadi disponsori oleh jarum super. Jadi bundepul menrone dengan lelaki mahal menrone itu majinya kamu mengundang banyak tapi untuk selaku panitia nyoruko tukar guling itu jadi ruko naik jo anak muda memang pompa langsung ke jalan syukur bisa-bisa nyong acara nah hadiah dari sponsor apapun acara tetap di sponsori oleh jarum dan terima kasih kak yang kalian support sponsor di yang pertama ini. Terima kasih banyak kepada Zaima Kopi, kemudian Janu Kopi, kemudian lagi Hawa S. Krista bersama dengan Odi Ayam Motor. Itu pun kami ucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dari sponsor, walaupun sedikit dia ada sponsor. Kemudian sponsor sponsor, karena di jalur sepur itu banyak urut-urut belanja rokok jadi nikahlah Pak saling berkah segala bentuk bahan-bahan kelontong berbagai sembako dengan sembako urut-urut. Terima kasih banyak kepada seluruh pengunjung kamu selaku panitia mengharap sangat Pak urut-urut memandu menjagalah keamanan yang pertama ini diri sendiri kemudian untuk selaku mohon dia bagian keamanan untuk usiat bekna gangguan apapun acara berkehendak Allah Ta'ala bisa dengan aman dan tentram. Kamu daripada dia mengharap sangat wajib juga itu yang menerima jalan bagian keparat itu kamu dalam sehat karena di dalam atau luar tolong menginang kamu ke dalam. Sebelum kita yang mulai acara jadi untuk buka warung-warung kalau mau menginang itu Ani Yatim yang pertama ini Wiratul Ahya Atania Anas Nora Natasha Alisa Nadalifa nyanyang yang kamu ayo dipersilakan ke no ubentas nyanyang mak ini nyanyang ini mit yang utamakan anami pagi urung mandang adalah urinang tambah mata luang kelam. Pembagian setengah mana nanti kamu minta dari Tunggu Ilmu Kampung Rimanjang Tunggu Imus.
Anas atau mewakili Ibu Anas Nano, Ibu Alunta Anas. Oh, napa? Kamu silakan. Nyanyi kebukaan untuk Anjati, untuk Borneo, nyanyi kamu panitia, nyanyi yang mau untuk lesi sekedar. Terima kasih pada Bu Ibu. Foto bersama. Terima kasih. Anu ini bukan apa aja, baik musuh, hindi, baik itu. Terima kasih. Santunan anatim kamu dari panitia dengan mengundang segera berulang. Terima kasih banyak kepada sponsor yang pertama oleh Jarum Sumber, yang kedua Jarum Kopi dan Derma Kopi beserta Kawa Espesta dan Odi Ayam Potong. Selanjutnya kata-kata sambutan oleh Desi Kampung Remaja kepada Parisi Kampung Remaja. Tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah memberi rahmat dan karunia kepada kita yang memandung sehingga pada malam ronyo. Ronyo kita ikuti dakwah Islam ya dalam rangka memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kagem ridhonya dari alam jahiliyah kepada alam Islam ya, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti alam yang kita alami sekarang ini. Kehormatan dan luhan kepada Al-Mukarram Tunku Miswardi yang katuk Bapak Pagedanyo untuk malamnya akan diceramah kepada Gedanyo sehingga buku yang akan dibuka oleh Tunku Nenjeno Nisima kemudian Nenta Hati dan baik tua-tua nunggu ngecok sabok pelajaran yang akan dipilih tukul. Kemudian kehormatan luluan kepada Tunggu Imo, kemudian kepada seluruh pemuda desa Rimancang yang telah bersusah payah mengadakan acara termasuk acara yang besar. Kemudian kehormatan luluan kepada panitia peringatan maulid yang
bersusah payah, kemudian kita dianggap sukses untuk ensanya yang bernama Munyumunoro. Panitia merasa mudah, merasa susah karena keadaan termasuk nariti-riti, tapi pada tangannya acara cerah. Semoga acara berjalan lancar sampai akhir acara ini. Kemudian hormat dan luang kepada partisipasi dari Jarum Sepur yang kami diwonder juga dan kemudian disupport pada Pemuda Desa Rumacan. Karena Jarum Sepur ini bukan iklan, tetapi memberikan suatu informasi yang positif untuk Pemuda Desa Rumacan. Desa Rumacan adalah binaan dari Jarum Sepur. Mudah-mudahan binaannya menjadi binaan yang positif untuk Pemuda Desa Rumacan. Kemudian hormatan luang kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak yang telah berhadir pada malam ini. Luntuan cuma sebentar mendengar sihan mendengar apa. Yang pertama tanya katruk lomba musim sor, yaitu musim berulang. Artinya musim berulang ni, nyokan aja jadual. Yang pertama jadual ji nyokan truk. Yang sebenarnya singo harus takkan berulang. Walaupun belum tak kopi, tetapi hanya bilang hari lepas, karena singo katuk jadual kami bilang. Kemudian, nah pengolahan tanah anak PT, yaitu tanggal 20 langsung. Walaupun belum ini, nah yang belum tak kau, yang ini taulah aja kan, berlaju sehingga acara penanaman menurut bagi oleh, yaitu tanggal 15 tutuplah, tanggal 15 Januari menurut jadual harus tutuplah. Pokok mana kau? Keadaan dunia adalah menghadapi resesi pangan. Resesi pangan yang berat. Menyong kita yang mana siap untuk menghadapi resesi pangan? Kita yang menjadi pajak ini. Harapan kamu dari pemerintahan, pertama dalam selaku pemerintahan kampung, mengharap kepada seluruh masyarakat yang wilayah Muntani daerah Rimencang, Rimblang, Rimkrum segera mengikuti aturan yang kami dipegang oleh pemerintah. Kemudian long selaku harap sangat kepada seluruh penduduk Desa Rimencang, jagalah keamanan, jagalah kenyamanan. Semoga acara pada malam ronyo, kemudian acara untuk selanjutnya berjalan dengan lancar. Kemudian lunduan lundi tebetu yang bahwa nanggro gudanyo bukan nanggro aman untuk pangan. 2020 menghadapi masalah yang cukup berat, yaitu masalah resesi. Berbagai model seluruh dunia diwanti-wanti Indonesia jangan sampai kena. Diwanti-wanti oleh PBB Indonesia jangan kena resesi pangan. Menyebarkan budaya nam wajiblah jujur dari pemerintah, yaitu BRT. Untuk 2020 deh sudah ada amaran analis BLT.
dari nangge bek dadu bek le dadu munyo dadu tapi kir nah lompat hanali tetapi ada bantuan dari lain-lain itu berserah dengan pemerintah. Kemudian long harap yang bahwa desa Rimencang sudah maju selangkah, sudah maju selangkah dari desa-desa yang lain, karena bedanya adalah pinggiran kota. Pinggiran kota dianggap desa sudah maju, walaupun kurang maju tetapi sudah dianggap maju. Malah-malah hampir dengan bantuan akan dibutuhkan karena dianggap kampung dan yang lainnya. Kemudian terima kasih kepada seluruh penduduk desa Minca kabel partisipasi untuk mengadakan acara Handuri Mulut yang akan dilaksanakan di Noro sehingga tak berjalan sampai Osanyo. Lung selaku pimpinan desa Minca, terima kasih banyak atas segala partisipasinya. Mungkin teman-teman yang dapat disampaikan Bung Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Keci Gampung Rumancang dan kepada Ketua Panitia Malik yang telah menyampaikan sepatah dua kata, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk menghibur acara kita pada malam yang berbahagia ini, maka kami panggilkan kasidah oleh saudara kita Haikal Al-Farsi. Kepada saudara kita Haikal Al-Farsi, tempat dan waktu kami persilahkan dengan segala hormat. Bangkai mu alam bakal.
mengundurkan diri. Di mana ada kesilapan, mohon dimaafkan. Kepada tempu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. أما بعد، لأول وحل حل بنا أن نشكر إلى الله الذي قد أعطانا عمرا طويلا حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان الشريف. صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله، والذي قد حملنا من الزمان المتاهلية إلى زمان المحرية. طيب، aku mubailan alaikum jami'an atakallam qalilan, yumkin ana atakallam bin lagatil arabiyah, yumkin ana atakallam bin lagatil arabiyah, wa yumkin aydan ana atakallam bin lagatil injilisiyah, wa yumkin aydan ana atakallam bin lagatil jabaliyah. In the name of Allah, the Merciful and the Many-Visible, Him only worship and Him only welcome. Salam and salam to all Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son of Abdullah and Amina was from the darkness to the lightness. Tonight, I stand in front of you all just like one speak of it. Opo? Lebih kurang Pak Pun tak langkah mari sahabat sari tempoh ubin ajinah punya yang mendang mesapan di atur permukaan bawa Allah, yang mana oleh Allah yang senantiasa diberi rahmat dan nikmat kepada getahnya insan, yang mana oleh Allah yang senantiasa Nabi kepada kita nikmat, memacam bangun nikmat, memacam bangun rahmat. Alhamdulillah sampai malamnya mantang kita rasakan. Allah yang memusifut rahmat, Allah yang memusifut rahim, Allah yang penuh dengan kasih dan sayang. Senantiasa di Allah, Nabi kepada kita memacam bangun nikmat, memacam bangun rahmat. Di antara leluh nikmat, di antara leluh rahmat yang Allah beri kepada kita, yang terutama sekali yang hana banding dengan nikmat yang lain, yang terutama sekali yang hana banding dengan nikmat-nikmat yang lain, yaitu nikmat Allah nyeplahir tidak makhluk, Allah nyeplahir tidak insan, Allah nyeplahir tidak manusia. Manusia itu luar biasa dunia akhirat. Manusia itu mulia dunia dan akhirat. Maka disebabkan kerana nama manusia itu, alhamdulillah, ubena nikmat-nikmat yang lain bandung tak terasa. Yaitu nikmat yang terutama sekali, yang tiada dua dan tiada tara. Yaitu nikmat Allah nebelahi Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berkat lahir Nabi Muhammad, maka alhamdulillah lan badat kaya batin, termasuk bak sampai cangkuk puren, ban-ban dunyona disebabkan baginda
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat lam yang sangat mulia, yang sangat melambung, yang tiada tara juga yang tiada dua, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Berbahagia bagi mereka-mereka yang masih Allah berikan nikmat iman. Karena toh si barang kata yang Allah beri nikmat iman, urang meiman mak, urang meiman ayah, katinte dan kapasti kenyang dua agama dengan agama Islam. Namun cukup narwa, cukup naud. Bila mana di Allah Azza wa Jalla hanya gebi kepada kita yang nikmat Islam. Tanya lagi dari ulung si mak ayah tanya dua agama dengan agama Islam. Tanya lagi dari ulung si indatu tanya dua agama dengan agama Islam. Tanya lagi kena undang grow yang alhamdulillah ban Bandung ulung nanggro kita nyawa dua agama dengan agama Islam. Tanya lagi kena undang pun yang alhamdulillah juga undang pun hing mancang tu. Ban Bandung insyaallah dua agama dengan agama Islam. Walau kita nyawa lagi dalam sama kampung yang sama agama dengan agama Islam. Walau mutulih bati on KTP, mutulih bati on kartu pitanda kalau pun duduk kampung. Di sini mutulih sama identitas yang bahwa tanya utama agama dengan agama Islam. Namun urung yang guna kudo tu guna agama dengan agama Islam. Urung yang ngetegah do tu guna agama dengan agama Islam. Tapi golong pilte si urung 10% beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebukti mak ayah yang ulun tuan pemulia malamnya di hutang alam nyata, malamnya di hutang alam ulai mata yang bahwa ramai tak mentang urung yang kadang-kadang mentang lengah, mentang lalau, kadang memang tidak pernah tegak hatinya, hanya pernah tegak langkah bak menuju tempat yang sangat mulia yang lagi mula rumah. Pada hari malamnya mak, pada hari malamnya ayah, yaitu acara yang sangat luar biasa dahsyat. Tiada bandingan acara dengan acara yang lain. Karena acara yang lebih spesial itulah acara perayaan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malamnya sang wanita kalah dengan ulai mata, rasang sedunga daripada orang kampung himancang yang hadir bak tempatnya. Bukankah mereka tidak beragama Islam? Puku yang hanya tekanyo hanya iman, puku yang hanya tekanyo hanya Islam. Mungkin disebabkan karena imannya jupe, disebabkan karena imannya urun sehingga han tegak langkah, han tegak hati untuk menuju bak tempat di mana tempatnya malamnya tanyo taprayu si roh manusia yang sangat luar biasa dahsyat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sang watelun kalan-kalan malamnya, lagi-lagi tarhi ramai-ramai udah ada Allah rida. Malik untuk han ramai orang ada udah ada untuk perlu aku duda benar ya. Lokalan datang lagi ramai orang ada buat lama tu datang kalau boleh lalu. Jadi kaum mak yang mentuah, kaum ayah yang ulun tuan pemulia, maka nikmat yang sangat spesial yang lebih dari Allah ni. Sama-sama kita ni sebagaimana pinta Allah, sebagaimana harapan Nabi Muhammad, senantiasa tanya syukur dari nikmat Allah. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya umat Nabi Muhammad, hamba daripada Allah, urang kampung ring mancangnyo senantiasa bersyukur di atas nikmat Allah, maka Allah berjanji, Allah makna tepati janji, beda janji tanya manusia. Bila mana tidak hamba Allah mau bersyukur terhadap nikmat Allah, Allah berjanji dalam Al-Quran akan kita mahtamahlah, akan gubi nikmat-nikmat la'illah kepada kita yang insan. Tapi berhati-hati mak ayah yang ulun tuan pemulia, bila mana kita yang hamba daripada Allah, umat daripada Nabi Muhammad, tidak mau bersyukur di atas nikmat Allah, bahkan tanya tak kufur di atas nikmat Allah, Allah juga berjanji dalam Al-Quran, sino di yaumil kiamah atau memang kadang sino idunya langsung nibalah ya Allah dengan azab yang sangat luar biasa dahsyat pulih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian mak ayah yang ulun tuan pemulia, nalam mak nikmat yang paling raya lebih dari Allah, Bandung tanya tak tengah rasa, Bandung tanya mak nabi Allah, si putih Tuhan muda yang gasin, yang kaya,
yang putih, yang hitam, yang tumbun, yang panu, yang panjang. Bandung tanya mak kata biasa. Putranya mak dalam sebuah riwayat lepegah. Dalam sebuah riwayat diceritakan yang bahawa ada nikmat yang sangat spesial orang tua lebih dari Allah kepada getanya. Putra nikmat yang teman mak ada nikmat di mana getanya Allah lebih wakil getanya kamu hidup di atas dunianya. Kamu hidup getanya lebih kesempatan di Allah. Dalam siulah di malam mak Allah lebih kesempatan kepada getanya untuk menghidup di atas dunianya 27. Di urah di malam Allah demi kesempatan kepada getanya 20 kita buka abang baru juga kau 20 dalam masa 27 ternyata ada nikmat yang sangat luar biasa yang senantiasa Allah lebih dan lebih kepada getanya senantiasa oleh Allah mencurahkan nikmatnya teman putra nikmat dalam si urah si malam 27 ternyata ada nikmat yang sangat luar biasa Allah lebih kepada getanya. Menurut dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ngah lebih nikmat kepada getanya oleh Allah 20 pun ribega tarikan nafas. Si urah si malam mak tamu hidup di dunia 27 dalam mata 27 ternyata ada nikmat Allah yang luar biasa. Lebih ke getanya 20 pun ribega tarikan nafas. Paduk nana orang kampung himancang. Paduk nana ayah-ayah mak yang nadi tino yang syukur di atas nikmatnya. Betapa banyak Allah lebih nafah kepada getanya. Sehingga dengan wab nafah mak. Le getanya-getanya juta kubut aktivitas yang lain. Disebabkan kerana nafah juta jauhlah. Disebabkan kerana nafah juta jauhlah. Disebabkan kerana nafah malamnya juta hasil buat tempatnya. Artinya disebabkan Allah masih memberikan kepada kita nafas sehingga dengan nafas mata dalam tubuh artinya tanya mantang melekat nyawa dengan tubuh kita tanya mantang bisa tanya mati yang nikmat Allah tapi paduk nana ulung kampung ini tahu yang syukur di atas nikmat Allahnya paduk nana ulung kampung ini tahu yang berterima kasih kepada nikmat yang telah Allah berikan mak mak doa diurah si malam Allah lebih nikmat baru ia kuah 500 rupiah jualkan jangan-jangan benar baru ia kuah ia bagi Allah yang belum tahu yang mempeng BLT yang yuyuh yang pake-pake naik kira punya bagian ia kuah 500 rupiah bagi kita garu yang lupa-lupa buka kena lagi perhatikan ke papan tulis si urah si malam Allah lebih nikmat kepada getanya 20 pun ribega tarikan nafas paduk nanya urung gampung ring mancang bersyukur di atas nikmat Allah mau berterima kasih di atas pemberian Allah dalam syariat getanya dalam syariat agama Islam dalam syariat Nabi Muhammad ketika getanya mantang terasakan nikmat nafas Allah nekruno bak Nabi Nabi nekruno bak sahabat sahabat nekruno bak tabi'in sehingga nekutuk menobak ulama ulama nekutuk bak getanya umat yang lahir bak akhir zaman ada syariat dalam syariat agama Islam ada syariat dalam syariat Nabi Muhammad nekruno getanya umat ketika getanya tak tarik nafah tak bedah bunga tak tarik udara segar ketika tak bedah bunga mangkam tak rasakan nikmat nafah nekruno tanya oleh Nabi geyu abadja aduh jadi awak baca doa. Nah, macam mak dia baca doa bangun tidur. Nah, pada aku. Dia kira-kira yang teruknya, tak ada yang terkejut, teruknya, tidur dia. Oh, no. Mak, punya memang kira-kira yang dia baca doa bangun tidur, tidur dia, lupa dia. Ha? Katua, no. Awak punya katua, mari sama-sama, tuan kuno, mak, tengah dia baca. Kena sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Ha? Okannya. Iban kita doa bangun tidur. Iban tu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilai turja'un. Nah, baca mak doanya.
padaku. Kurangnya urut hek mancang lagi mah dia jaga timun bunga. Menang jaga timun bunga bantunkan dah berani leh. Wajah gemblah berani di kuprak saya dua kata ho. Geraba jalo gede gepungan tak boleh hidung nak kau ke. Gekalan gong mancang munafa. Lako mancang munafa. Ngan kata-kata bandunga pun itibit. Hanya baca-baca doa. Bandunga pun itibit nafa. Bandunga pun itibit kata-kata. Jalo geraba bapa hidung lako. Seraya gekun. Pun gekun lewi nang hing mancang. Dudududu my lovely, my honey, my yes, my suamiku. Engkau masih bernyawa, I love you forever. Mwah, 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 mwah. La elam di polinto, la elam di uragam. Ketika kepada bunga mak mertua, dua nikmat Allah. Bahkan mereka tidak pernah mau bersyukur di atas nikmat Allah. Arab ramai yang takkan lalu wanyo. Ketika uragam kepada bunga, nyai gajan di menggawang-gawang jarum. Langsung pertama ini jelabah bapak hidung kumuh. Gekalan roh memandang menafah. Kumuh memandang menafah. Kata-kata pun yang ikibit ban bunga-bunga pun ikibit kata-kata oleh uragam. Oh my lovely, my honey, my wife, my istriku, my capeku, I love you too. Perempuan, wah, 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 wah. Hanale ma orayo yang takalan ketika dibedah daripada timur. Ketika jaga daripada ta'eh. Tanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilam tu kata, la ilam model mu anu darah. Nang darah rumpu yuk? Kenapa? Itu terbegalan hidup Belanda, berarti-berarti yang darah masa Belanda. Ada darah wanyo malaki emah di tengah budah eh bunga yang tua ke nikmat Allah sama lagi emah wajib ketika jaga timur bunga yang ada darah wanyo emah kah ada darah itu insyaAllah ada darah itu gegar pendu insyaAllah ayo ayo ada darah kepala eh yang ada darah itu insyaAllah gegar pendu gegar ha ada darah kepala eh emah wanyo ketika budah eh bunga yang hanjan daga anak mata langsung darah bahapri ada darah wanyo emah. Jaga timur bunga ke HP selfie. Gaya selfie tetap gaya jamur lidah luar. Sudah lidah luar lidah asal. Nah yang kadung juga gaya petinju abah lagi abah bui. Nah yang kadung gaya juga jarang minum orang tua. Mungkin anda mengandung ke. Ani foto, ani cekret ibu eh gede bak Facebook. Ani foto, ani cekret ibu eh bak Instagram. Ani foto, ani cekret ibu eh bak Snap WA. Itulah sama kata-kata. Banjaga timur bunga. Itu pun kata-kata ban bunga. Baru aja bangun tidur belum sempat mandi. Oh, masih muda bangun yang suka lihat yang tidak abaikan. Nya cerita kan ada orangnya. Nalam yang lebih fenomenal lama. Na ada darah orangnya. Aduh, nak kemah. Nah, jom banjaga timur. Anu mata mentang ube-ube aku. Eh, mata mentang melabu. Cok HP. Na orangnya yang tak bunga buka aplikasi TikTok. Ayo tang dia ke TikTok kan orang tiada dalam makmal dalam tang nasi lah. Makmal tak bernyo tu mah berapa cepat tu dengan yang bagian dia tengah berdiri eh bunga. Nah ada dalam orang nyo tu HP. Ibu du HP apa yang di kandung ikan du. Oh di kandung bak mari ibu du ibu tadi bak mari. Di kandung bak depan eh kandung bak depan eh. Oh kadang pernah ke tungkat lagi yang lu contoh. Hanak tungkat lagi boleh hujan bak tungkat ni jamu iglau. Ali foto mak mertua anggai buka aplikasi TikTok. Kurangnya antuk tu mah ada takalan anu inang ada darah apa aplikasi TikTok luar biasa. Wajah takalan sang lagi-lagi kan anu Aceh. Wajah takalan sang lagi-lagi kan ujung ring pancang. Tapi mahu tahu mahu luar biasa dahsyat. Banjaga dengan bunga. Oh, kena dengin. Ya, hai baik juga. Ibu tu apa itu? Ibu ka aplikasi TikTok. Lagu tiga nainan. Tinggal joget-joget tekan. Ampun bang jago. Sorry bang jago. Nah yang ada orangnya buka HP itu. Dulu enak dikah HP. Ikuti yang kena lagi HP. Mana yang mutik-mutik HP. Ibu mek-mek babak haji. Begitu sulit. Lupakan daun. Karena daun. Nyan orangnya berkati nak negara mak tua. Ayah yang menurut Tuhan kemuliaan. Kejut orangnya kadang tanya tua tu kepada nikmat Allah. Tanya tua tu kepada pemberian Allah. Yang sangat luar biasa dahsyat. Nak endang tua, nak endang model dia anak muda. Anak muda amat. Tapi kalau muda akan pergi tidur. InsyaAllah anak muda akan pergi tidur luar biasa. Ya anak muda apa lain? Amin ya berat tak apakah anak muda itu tidur. Tak apa lepas tawam. Ya anak muda apa lain? Nak model anak muda orangnya amat. Di saat muda eh bunga juga tua kenikmat Allah.
tua kepada nikmat yang Allah berikan. Ketika budak bunguh, awaknya juga dana HP. Ban bunguh jaga dengut kaitu HP. Pui preh HP, hanai preh lain. Melainkan ipreh boh terdekat. Karena itu dia baca ramah itinya. Jadi dia hanai kan bunguh ke ipreh boh terdekat. Tapi insya Allah itu hanai preh. Dekat juga eh. Jadi dua apa baca dia akan dia awak merduka dia awak pilih daya macam ber. Kau mak yang mentua kau ayah yang mentua tuan kemuliaan. Maka oleh sebab karena demikian senantiasa lah Nabi tanya untuk selalu bersyukur di atas nikmat Allah. Senantiasa Nabi tanya ucapkan di mana doa yang kali nyepun oleh Rasulullah. Kahana jut lemak doanya ayah hodo di tengah nubudah eh bingung bingung doanya hana tingat dah tak tua lu paling kurung lah bunuh tim baca dalam hati ketika nubudah eh bingung nu'u mentang munafah ketanda syukur tanya ke Allah ketanda terima kasih tanya ke Allah paling kurung ni baca kalimah inna ni haa mubud ku inna ni lah inna ni lah wajah ta'ah kau meninggal pun tak cita baca mak alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian selaut beriring dengan salam. Saban sare tapua kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana oleh beliau yang telah berbagitanya dari alam yang hidup kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang mana oleh beliau yang kali berbagitanya dari alam yang tidak tahu ke mana arah kita menghadap. Alhamdulillah dengan perjuangan baginda Rasulullah tanya mak mertua ayah yang ulun tuan pemulia kata deso so yang mesti kita sembah dan kata deso so yang mesti kita sembah yakni Allah azza wajalla. Kemudian sedawit beriring dengan salutlah kepada segenap para sahabat beliau sekalian yang mendahului sahabat Rasulullah yang ka nomor uhrah nu ilah daya nemutem-tem sehingga bak memperjuangkan agama Allah. Rela nuh para sahabat mak anak jut yatim. Rela nuh para sahabat rumah jut janda. Bahkan rela para sahabat demi mempertegakkan agama Islam. Rela nyawa melayang di ujung pedang bak mempertegakkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dan ikraman ulun tuan yang cukup mulia yang terutama sekali kepada al-muhtaramu dan mukarram gure-gure ulun tuan selaku pimpinan-pimpinan balai pengajian gure-gure ulun tuan selaku pimpinan dayah walid abi abati abaya yang na di sini ataupun yang na di sekelilingnya gure-gure ulun tuan yang ulun tuan pray pemulia bak malamnya wahai gure-gure ulun tuan izinkan ulun tuan dan sejenak wate dan ulun tuan lagi maaf berayatkan kepada gure-gure yang ada di sini bahawa sagi malamnya yang gang di hadapan drone wahai gure-gure ulun tuan ulun bukanlah anak daripada Nabi Muhammad ulun bukan cucu daripada malaikat Jibril melainkan urangnya wahai gure-gure ulun tuan yang gang di hadapan drone nakus di drone makhluk yang sangat jauh mantau daripada ilmu pengetahuan agama. Maka oleh sebab karena demikian, rayut terlebih dile, mu'ah ulun nake kepada gure-gure ulun tuan. Kemudian penghormatan takdir, wan ikraman ulun tuan kepada al-muhtaramu dan mukarram, kepada tungku imum masjid, tungku imum nasah, tungku imum gampung, juga penghormatan ulun tuan kepada tungku kusi, wabil khusus kepada tungku kusi gampung ring macam. Juga penghormatan takdim kepada segenap staf-stafnya yang ada atau perangkatnya yang ada di Kampung Ring Mancangnya. Kemudian penghormatan takdim wan ikraman ulun tuan kepada Tungku Tuha Bud, Tuha Lapan, Tuha Adat, Tuha Pakat dan ubina ulun-ulun Tuha-Tuha yang ada di Kampung Ring Mancangnya. Kemudian penghormatan takdim wan ikraman ulun tuan yang cukup mulia. Ulun tuan ucapkan kepada Tengku Panitia, artinya yang terutama sekali kepada Ketua Panitia Pelaksana Acara Besar di Mak Malam yang sangat mulia rayanya. Juga kepada segenap panitia, perangkatnya yang ke Alhamdulillah malam Yoma, kanimu uhra'ah, kanimu susah payah. Alhamdulillah
begitu antusias para pemuda, para panitia yang na di Kampung Ring Mancak. Mak, kada nenging tiga mak. Jadi kada tiga wajah pentas mak luar biasa dihiasi dengan bermacam ragam warna bunga, dihiasi dengan lampu yang berkedap-kedip. Kanan dari jauh menang tuan memang menolong kanan persis regesan seolah-olah pelaminan dari Sabang sampai Merauke kau lu tuan yang dakwah nyok iri mencang tu yang nyauki mimbah ayo apa belanja ini alhamdulillah mak antusias anak muda luar biasa dihiasi dengan bunga yang bermacam ragam warna kita kanan dah desang di anak tanah lu tuan yang nan bungong bukan nan bungong yang jamis janda miskin kerana sang jaga janda kaya. Ketika lu brand-brand, ketika lu kadang-kadang buang janda bolong, pak. Nyatnya ya hanya sang. Ada orang yang nampak buang macam tukang. Alhamdulillah, mak antusias anak muda luar biasa. Masya Allah. Pulau tekanan sepandu. Ya, betul. Urung na yang kenang punggung dan foto. Kupikir tunggu rayapannya. Ini kubilai apa tu? Kita ulungku berarti lagi di koteng lamna. Cuma dia putih, nampak dia di putih, dia putih. Tadi nanti kaita. Oke. Kemudian penghormatan takdir. Wadi keramat ulut tuan yang cukup mulia juga ulut tuan ucapkan kepada segenap anak-anak yatim, anak-anak mentui yang ada di kampung ring mancangnya. Alhamdulillah mak dengan berkat mentemna anak yatim dalam kampung. Alhamdulillah mak dengan berkat nak anak yatim dalam kampung, walau bagi mereka itu merupakan suatu penderitaan, walau bagi mereka itu merupakan satu musibah karena orang tuanya sudah tiada. Tapi beningat mak dengan sebab nak anak yatim dalam kampung, beningat ayah dengan sebab nak anak yatim dalam dusun, nyokuh kampung tanyo akan terjaga daripada mara bahaya. Bala anak puji oh ya Allah disebabkan kerana dalam kampungnya mantap ramai anak yatim piatu. Anak yatim piatu mak mertua ini merupakan tanggung jawab tanya tentu. Anak yatim yang dalam kampung nyo tanggung jawab getanyo urut kampung. Sebagaimana tanya kasayang kepada anak, sebagaimana tanya kasayang kepada cucu, seyokianya bumenanglah haima nasayang dan ngecinta kepada para yatim piatu. Karena urung yang sayang ke anak yatim, urung yang cinta ke anak yatim, maka janji Rasulullah tengok dalam surga bersama dengan Rasulullah bisa bergandingan tangan. Urung yang sayang ke anak yatim, urungnya hantuk mudarat ya Allah. Semakin le datuk ke anak yatim, semakin le dan jai ditamah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bila mana na urung gampung hing mancangmu seyokianya bahkan semena-menanya terhadap anak yatim piatu. Hanane takkan ninggalan anak yatim. Hanane takkan patuh kepada fakir miskin. Mak, ayah yang ulun tuan pemulia melalui mimbarnya ulun tuan wasi bila mana nak ulun gampung ring mancang ke anak yatim hanya getim patuh. Ke anak yatim hanya getim permun. Maka ulun gampungnya bangsa moh gampung keajuk ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Nuh pengah mereka-mereka yang tidak pernah, yang semena-menanya, yang tidak mau memperduli anak yatim, yang hantem pakau anak yatim, penuh-penuh dari Rasulullah. Semua kalian itu talib, walau ibadat luar biasa, ne'e wajib ne'etuh ne'etuh, ne'embayang ne'etikui tangan, tapi anak yatim dalam kampung, dalam keadaan dua-dua, apalagi bila sampai air mata mereka meneteskan, menyuruh tempat mertua, anak yatim dalam kampung, dino ibadat. Menyo anak yatim kai rumpa ro ibadah. Ingat ayah, aras jo goyang. Aras jo ya ayo, seandainya kepingin ya Allah, sungguh dunianyo mak mertua dalam keadaan haro hara, kekedi izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dahsyatkan bila mana na urang-urangnyo yang kadang-kadang jangankan kepada atas anak yatim, jangankan gedalem anak yatim, hantakan permun mantau tanyo geanggap ya Allah urung yang zalim, geanggap ya Rasulullah tanyo pengkhianat dalam agama. Kemudian penghormatan takdir wan ikraman ulun tuan kepada segenap tentera-tentera Allah, santriwan-santriwati yang mantang bernaung di daya, dimanapun daya yang mereka bernaung. Juga penghormatan takdir wan ikraman ulun tuan yang cukup melambung kepada tungku protokol yang kali ini protokol di ulun tuan untuk UA sekenak watin
untuk Yudang di malam yang sangat mulia hari. Kemudian penghormatan takdir dan ikraman ulun tuan juga ulun tuan ucapkan kepada tungku puasan dengan wakna sangatnya malamnya sehingga suara ulun tuan tumbuh sampai tu uluah. Juga penghormatan takdir dan ikraman ulun tuan yang cukup mulia taruh dua atuh di mana kepada seluruh undangan Allah, kaum yang menuah, kaum ayah yang berbahagia yang kau berhadir pada tempat yang sangat mulia raya ini. Yo kami, kami, ayah kami buka dimah ini. Yo buka dimah kami, yo kajut tamlai baju-baju. Kaya mana pak? Jum kaya dunia, poh tipluh lewat di bawah minit. Jadi malamnya hanat trip oleh tuan pegah awal. Karena keadaan yang kurang sehat. Jadi saat mencari ulun tuan dah, alhamdulillah walau ulun nyawa saat, tapi kali bertatap muka antara tanya dua. Jadi mak malamnya ulun tuan lagi ngah. Bila kadang mungkin hana lagi hedon, kadang mungkin saat tu kau ulun tuan dah. Kah? Kasih apa? Mak? Kasih apa? Tiapnya? Tiapmu? Obatnya ulun tanya buat tu yang kehadir kena. Bentuk hek dan buka haba aju-aju pasti kakak ngawin yang kak perneh nanti yang badan yang kak teka kena ya yang kak hadir kena kumut tu mak yang kak hadir kena kumut tu oi dua naurinang macam ni kopi naurinang tadi bagian-bagian yang kau berantang kan dia kata ni lah kan ya nak kena mengawal kan umuri payah kau pengumuman juga apa dia kak pegah mamnya bagian naurinang kak lagi yang kutu rebu pertama kak pegah kakak-kakak ni buka kukur kakinan ada boleh kan rumahnya kebetul getuk jelpa gedang dalam kawan urina gedang dalam kawan uraga kira-kira sebenarnya yang buat kawan urina tak ada tu tanya urina gedang dalam kawan uraga kira-kira yang gatai tanya yang uraga yang gatai kira-kira urina uraga kemurah maknya urina tu oke bertanya dikatik buat kawan tujuan malamnya dia kena pumpul betul mak dia dengar dakwah. Betul mak dia dengar dakwah. Berarti menyambung menyogolok habis ke tuan pengah haba, hana negara lengkap. Kayak mana? Artinya malamnya untuk habis ke tuan dengan doa, tak bedah sama-sama tawa. Kayak mana? Walau malamnya kadang untuk nak wujud, walau kadang malamnya nak gantu, walau wujud rah dan tak. Siap mak malamnya duduk dan dengar dakwah. Siap mak duduk dan dengar dakwah. Preh, dia tu punya tegedi di bedah, tengah-tengah ke tuan pengah haba. Tengah daripada lembuan pengahabah, nebedah, ya Allah, mengak neturi lo bawa lagi di laut, nentuk akuannya pun jawab, berkena macam kurang. Cibda. Oh, cibda. Enggak kata ini. Hanya, hai pikiran lo, nak menandakan lo. Hitam warna kulit lo, tapi hati insya Allah. Insya Allah pun, insya Allah hitam di. Hanya, malamnya kadang ladung minum. Oh, betul tua lo, nak? Acara malam ini disponsori oleh Jarum Coklat. Ya. Malamnya tanya tajak kena kaya dengar dah. Tapi nang sebahagian urung-urungnya gejak dakwah mak macam bago macam lupa. Nah yang ladok urung jak dakwah ya kanan tungku. Gegalan tungku punai lagi muhut tu punai lagi lamatin. Punya kira-kira yang dulu punya memang hanya sudah ya Allah. Tapi tak lalu berasa-berasa. Malamnya orang lagi hanya hut datang ke tunggu. Itu kan harus dibayang. Kenapa berkuimu beberapa oleh Tuhan penuh. Lu fikir itu harus dibuat raya panjang itu. Aku urut minta judungan dengan oleh Tuhan Miss Wari. Oh lah, anak air, anak ini. Tengku Miss Wari. Miss Wari dan oleh Tuhan. Miss Wari Mukhtar bin. Tapi dengan oleh urut sang tukunya raya panjang tahun ini. Mu berewok, mu boleh dadah. Ketekanan muka, mak rupati hibar muka bertatap muka. Ketekanan bersih, lagi ditong hitam di popon muka. Bukan yang nak kecewa tu, mak. Ketekanan buku malam jauh. Nak kecewa tu. Dulu-dulu serentak, seorang dia urinam hanya. Oh, panggil kecewa tu. Ketekanan buku, rak-rak hialian tu. Hai, tekanan menikut, tekanan muka hialian tu. Alhamdulillah, mak. Ya, insyaAllah. Aiman dengan kerajaan, mesin berbanding. Tak tahu mungkin awak main film mesti lebih ke anak-anak-anak hak. Kantong je ke awaknya anak-anak tanah. Tapi nak mahu ni kalau anda tahu. Bukan kukur kan kena. Nyan kebiasaan. Kebiasaan rujak dakwah yang kanan tu.
Perkenalkan, anak tawas sang deska nonamai wa miswari sang des. Watashi tashi wa matang lumpang wa deska arigato gudaimas. Pada ngompong katanya? Mana? Tentu dah ngompong. Pumbah bahasanya? Kira dengku, pada bahasa Arab dengnya? Bahasa je. Kira dengku bangga tinggal di Yaudu dan nanti bahasa insyaAllah. Nungkan di kampung aduh. Jenang melihat malam ni, kampung ni macam ini untuk bahasa orang tua siap. Kalau tuan nak kan dia kata bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa India, insyaAllah, eh, lu kuatai. Tapi syarat, pegah habah haji, ngau lu bitu. Hanya ngau lu bitu, kongsi yang kawan tu pun, tak mau pergi lah pun. Tu dia pergi duduk bulat, you know, bulat, bulat gitu. Naya kan yang badan, where you come from? Naya kan yang badan, where you surname? Hana apa lah? Orang je, kongsi bulat, bawa Arab, ya, nama dia lah. Kaya mah? Bukan, kukul kakenan. Malam nyomak kadang kebiasaan urung dakwah yang pertama yang kalian tunggu. Kemudian yang kedua, biasa urung dakwah dia dengan lucu. Nyohana kau orang tua. Adik ni orang kena ajak kena malam ni dengan lucu. Dia berdah, dia berdah, punggung, ya Allah. Hana makna ruga makna duk malam ni di tempat yang sangat mulia raya ni. Kemudian yang kedua, kain kan dengar-dengar, kain ke kanan-kanan. Biasa urung dakwah dia dengan dah. Dia dengan lagu. Teman nak kena malam ni ya dengan lagu mak kena ni jak. Nak kena ya dengan lagu. Menyonari kena ya dengan lagu. Raya mak muah bolong tuan. Jarau dua tu di mana? Bolong tuan tak kena mah. Jit kedah ni Allah hana matala. Kana hana lagu. Hai kan kuburo kan hanya dalam lagu. Munya dalam lagu insyaallah mak. Tapi lu tuan malam ni han kejut dia lagu. Takut karena bunuh kan ikut dia anak anda gitu. Luar biasa mak. Dari pun bunuh gembut, gemus laut dan gemukas sigah. Tugas cukup laga murang boleh tu. Ibu dah bina boleh lipat untuk dalam letak mak. Hai bagi yang nak boleh, hana boleh aku ibu dah. Cukup laga tu. Maka orang tuan makin tuan tuan dengar kanya lagu no. Hanum tujuh tuan lagu ni mak. Bahkan hanjir dengan lagu tunggu. Kan hanjir dengan lagu. InsyaAllah punya lagu kan untuk sabar. Sabar hanpun di lokal. Tapi hanum tujuh tarik ni lagu. Kerana di tangan lu takut tu. Waktu yang tarik lagu lu. Kan mu boleh matang ibu dah. Tuan-tuan ibu dah ni Allah pati. Atau orang yang menyokong lagu kan benih apa dah. Menyokong lagu si Tuhan kan malu serta. Menyapa dakwah depoh mereka hantu pegahama. Menyapa lagu kata hama mampu bete mata. Baru kurasa membela goy ngai lama lagu dangdut. Baru kurasa membela goy ngai lama lagu. Adem dengan baju rano begitu parno buat tuan. Bapa tuan lagi putu yang tak tahu. Aduh lagi. Nyan pun yang terlilir kami. Mak, ngeduk siat hanap trip malamnya ulun tuan dakwah paling guru. Guru dia baik. All hair ke tepi you. Siap? 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 Eh, ngeduk mak. Bin eh ngeduk lah sampai pohon hair. Menyuk eh, duk tuan dikit nanti gua kau dua tak lawan. Idra ni nak tanah itu punya hak eh. Cuman i merupak je, kacang merupak baju. Idra punya nombor ya abah, hanya merupak pun. Bukan apa orang kakinan. Kasihan mak dia dengar dakwah. Kena dulu. Yang jut, ha, kita okey. Yang jut teruk, tunjuk jalan.
kan? Okey, dengar kena. Malamnya tanya tak peraya orang lahir na. Malamnya tanya tak peraya orang lahir na. Nabi yang tanya peraya malamnya Nabi Muhammad. Najak pun tu. Nabi Muhammad dok tanya kata-kata so beraya kira tu. Ku ura dan ku tanggai lahir Nabi. Bilakan lahir Nabi pura tu pura ku lahir Nabi mak pura lahir Nabi tu ingat selangan tu selangan ku temin kan ada yang betul selangan ku temin tak mahu kedua lahir Nabi pura isu pura jenen pura jenang lahir Nabi pura se ini tengok jarak tiga rumahnya yuk tengok jarak rumahnya kan ku ura dan ku tanggai wafat Nabi Muhammad ya tu oh jangan oh doa ini ku tanggai dan ku ura wafat Nabi kaso eh kan ini kau kan ini bijak aja. Bismillahirrahmanirrahim.
aku mulia. Malamnya tanya tak payah urang lahena. Malamnya tanya tak payah urang lahena. Nyobe raya acara tabungan. Nyobe acara luar biasa dahsyat tabungan malamnya mak. Kenapa kita merayakan hari luar biasa yang sedemikian rupa? Jawabannya tiada lain tiada bukan. Baik sagai-sagai tergoda dan tertipu kepada mereka-mereka yang berkedok agama. Jangan sampai tertipu kepada mereka Wahabi, Wahabi laknat yang aneh. Nyoda dekat hampir orang tua. Karena di merdunya termasuknya umur Wahabi. Kuduri, kuduri, kuduri urut berdepan dong ni. Di merdunya nak umur Wahabi. Marotai demi yang fatwa. Hanya diru yang syariat. Perayaan orang lahir tapi malamnya nak kena penjara. Urung hikmat. Hikmat macamnya. Kenapa? Perayaan orang lahir tapi diru pun kita. Tahu. Banyak diru. Perayaan orang lahir tapi kena-kena lewat. Segala kita ceritakan kepada Allah perayaan lahir tapi. Malamnya dari satu poin ke satu poin yang lain. Nadina pedi-pedi boh poin. Nggak ada boh poin malamnya lebih pegah mak. Anda ada boh poinnya tewa. Yang pertama poin yang terutama sekali. Lebih tewa pada ada mak. Idonyanya makhluk yang paling mulia. Idonyanya ada seorang makhluk yang paling mulia. Tiada banding dengan manusia yang lain. Tiada banding dengan makhluk yang lain. Yang wajib dan yang pantas dan yang patut kita imani. Siapakah beliau? Makhluk yang paling luar biasa, dahsyat, pangulai segala nabi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berbicara kepada seorang nabi, menyata cerita ke seorang nabi, otomatis wajah pantas, bahkan telah diriwayatkan bahwa nabi merupakan pangulai di atas segala nabi. Tapi malamnya tidak berbicara tentang seorang nabi. Tapi malamnya ada berbicara tentang seorang makhluk. Manusia yang luar biasa dahsyat. Hanya bandingan dengan manusia yang lain. Hanya dua dengan insan-insan yang lain. Yang paling spesial. Yang paling luar biasa. Manusia yang lahir di atas dunia ini. Yang paling mulia. Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Untuk anu lahir dalam dunia mulia. Anu lahir dalam dunia mulia. Kadang wakil ayat nak kena. Na yang nadam juga ageng sini. Na anu lumah kadang wakil ayat juga ageng tabu-tabu. Na yang nadam anu wakil ayat ahli maksiat. Walau nanti mungkin dia bertaubat. Yang pada hakikat nak kena punya. Tanya untuk anu lumah. Yang dalam jatuh. Dan dalam jaminan. Anu yang soleh. Kum anu teman-teman makna dan perayu. Ay kan perayu tapi tu pun nabi pun. Api di na urwa istimewa kanu. Makanya urwa istimewa anu tu urwa lahir. Nampak urwa pujuh kan kanu kata perayu tinya idinya kaputun kanu segala macam. Kabuhnan. Ya kan kasih kami anu ini anu agam si kami yang dua po. Anu ini di kami tak. Sabo. Cum anu di yang dalam kita. Bagaimana keadaan dengan seorang baginda Rasul? Bagaimana dengan seorang Nabi yang luar biasa? Yang sudah ada jaminan tertulis dalam Al-Quran. Itulah manusia yang luar biasa. Hai cemong laulen. Kira-kira tanya ucap terayu tidak Nabi. Tak syukur ke Allah. Tanda syukur, tanda berterima kasih. Disebabkan seorang Nabi. Disebabkan seorang Muhammad. Seorang makhluk yang luar biasa. Bagaimana Allah berfirman dalam hadis kudusi. Laulaka laulaka ya Muhammad. Seandainya bukan kerana engkau hai Muhammad, hanya Allah menciptakan lakbata kaya batin. Uranya tanya syukur ke tanda bahawa nah Nabi Muhammad, nah kita tanya disebab Nabi Muhammad. Alhamdulillah syukur ke Allah, syukur kita tanya, senang kita tanya. Tak perayuklah uralahi Nabi Muhammad. Tak perayuklah baginda Rasul. Itu yang pertama. Mak, berkas jarah ini. Yang kuntat, makhluk yang paling mulia, Nabi yang paling luar biasa, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Yang kedua, urah yang paling luar biasa, urah yang spesial, di atas dunianya,
Di antara orang-orang yang kata dukun di kedai, ada hari-hari yang istimewa, ada hari-hari yang spesial, ada malam yang luar biasa, ada bulan yang istimewa. Yang kata dukun-dukun, yang kata dengar-dengar, mak, yang kata dengar-dengar, yang kata dukun-dukun, orang yang paling mulia, orang Jumaat, orang Jumaat. Ibaratkan kau yang umpuk ibadat ke Allah Jumaat, gelipat ganda fahalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ibaratkan kau yang ikim puasa, ibaratkan kau yang ikim ibadah di malam Jumaat, insyaAllah gelipat ganda fahalan lebih li'am li'Allah. Yang kata dua-dua malam yang paling luar biasa, malam yang istimewa, yaitu malam malam rumah yang kebiasaan dua-dua, malam yang paling mulia, malam yang istimewa, malam malam qadar, malam malam qadar, malam yang luar biasa spesial, Lailatul Qadar, yang disebutkan dalam Al-Quran, hari yang begitu luar biasa dahsyat. Di mana kata yang lupa ibadat malam Lailatul Qadar, sebagaimana mereka telah beribadat 1000 tahun. Nyomak, nyomak di tengah-tengah terlupa ibadat bak Allah yang spesial. Ana ni mana ya? Nabi Allah. Yang kedua, ulo yang paling spesial, yang kan dua-dua ulo Jumaat, yang kan dua-dua malam qadar, bulan yang paling mulia, yang kakayim-kayim dadua, yaitu bulan suci Ramadhan. Hadir lo malamnya kena mak, tekalon malamnya kena ayah, kena bikai bakar lo. Ternyata ada hari yang spesial, ada malam yang luar biasa dahsyat, ada bulan yang tiada banding dengan bulan yang lain. Pura dan pumalan, pumulan yang paling spesial, ternyata terjawab adalah pura yang paling mulia. Honda hubu ini kata foto dewa ini kata ada yang ada kan kata kena pegah ada pun insyaAllah pun dewa. Kau sudah ada di dewa pesawat hijau pesawat kata kau macam berapa bunuh dia dia tak. Pakak, gimana pula dengan kamu-kamu yang kamu tinggal dalam kampung pun sampai yang ngoksen J.O. dengan jalan raya. Hana, ura yang paling spesial ternyata terjawab sudah. Hari yang spesial, malam yang spesial, bulan yang spesial, ternyata ura yang paling mulia, yaitu ura lahir Nabi Muhammad. Ura yang paling mulia, ura lahir Nabi Muhammad. Bulan yang paling mulia, bulan lahir Nabi Muhammad. Bulan yang paling istimewa adalah bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat dua, kedua, yang kedua, kalian tahu yang kedua, putaran yang kedua tunggu, yang kedua makhluk manusia yang paling mulia di atas dunia itu, kata dayu kata depu yang bahwa Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ura yang paling spesial, yaitu ura lahirnya Nabi Muhammad. Suatu ketika mak pernah zaman Nabi meduk dengan sahabat. Waktunya Nabi Muhammad meduk dengan sahabat. Dalam duk majlis ta'lim yang bahagian tanya mak, kalau wakayan sahahnya Nabi Muhammad telah duduk dengan sahabat. Di antara sahabat itinan Sayyidina Ali naitinan, Sayyidina Uthman naitinan, Sayyidina Umar naitinan, Abu Bakar juga naitinan. Bandung sahabat mak mengkumpul itinan, tengah duduk, tengah duduk. Ketika wakayan mak Nabi pernah mempersoalkan, nentanya mak para sahabat, umat nentanya ke Nabi Muhammad, duhai sahabat lor, duhai sahabat lor, nak kata tu so-so makhluk yang paling mulia di atas dunia ini. Ketanya Nabi pun ketanya, hai sahabat lor, nak kata tu so-so makhluk yang paling mulia di atas dunia ini. Kumak ketawa dia sahabat, ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia di atas dunia ini, kak pasti dan katente para malaikat Allah. Malaikat Allah tidak pernah bermaksud. Malaikat Allah senantiasa berubudiah kepada Allah. Malaikat Allah tidak pernah berbuat perbuatan yang didalimi oleh Allah. Malaikat Allah hantam pernah.
tengah menyebut-sebut yang hanya diridhai oleh Allah. Senantiasa ada malaikat bermudiah kepada Allah. Kiranya seorang malaikat yang diperintahkan bertasbih senantiasa bertasbih kepada Allah. Kiranya seorang malaikat yang diperintahkan menurunkan wahyu, kiranya hanya dia menurunkan wahyu. Kiranya seorang malaikat yang diperintahkan oleh Allah hanya untuk beribadat kepada Allah, senantiasa dia hanya beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogianya para malaikatlah itu. Ayah, uno yang paling spesial, uno lahir Nabi. Yang lo benar-benar tanya, makhluk yang paling mulia, ni tanya dengan Rasul. Ni seolah sahabat, ya Rasulullah, makhluk yang paling mulia, ni berahnya wajah kaju. Tak pegah matalahnya wajah kaju. Tak ada orang yang tak pegah matalah, betul-betul matalah wajah Nabi, dia pegah yang suka berawal. Itu punya bagian lagu-lagu yang tapi-tapi yang kedua. Hai, wakilnya sahabat kita ut. Pun kita oleh sahabat, para malaikat itu mulia. Menang kita oleh sahabat mulia, pun jauh dari Rasulullah. Duhai para sahabat lor, yang kata seorangnya betul, yang kata seorangnya hanya salah. Memang para malaikat itu mulia, para malaikat itu luar biasa. Tapi berdasar pun kata yang bahwa nalam yang lebih mulia, nalam yang lebih spesial daripada malaikat Allah. Sudah bertanya oleh Rasulullah, duhai para sahabat lor, nggak kata kau, cuman kau makhluk yang paling mulianya. Soalnya sahabat, kalau memang bukan para malaikat, menyokan para malaikat, tentulah para nabi dan rasul. Pasti mungkin yang paling mulia di hati dunianya para nabi dan rasul. Bertanya oleh Rasulullah, kata Nabi Muhammad, duhai para sahabat lor, para dan nabi itu rasul memang mulia. Nabi dan Rasul itu luar biasa. Mereka maksum, tidak berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak berbuat dosa kepada Allah. Senantiasa para Nabi dan Rasul itu mulia. Tapi ada lagi yang lebih spesial, ada lagi yang lebih mulia dibandingkan para Rasul, dibandingkan para Nabi. Ya, kita lihat kena angin dong. Bila yang panggilnya tengok korang aku. Allah bertanya kepada Allah ya Rasulullah, duhai para sahabat Daud, para nabi dan rasul itu mulia, tapi nalam yang lebih mulia dari nabi. Teman saya ya Rasulullah, pukul kamu duhai ya Rasulullah, sahabat Daud yang senantiasa sama Daud, yang senantiasa bersama dengan Daud. Kamu duhai ya Rasulullah, kami sabi dalam perjuangan bersama Daud. Kamu setia dengan Daud. Kamu sabi-sabi bersama Daud. Urang semalam kamu bersama Daud. Untuk kamu mulia duhai baginda Rasul. Pemanusia oleh Nabi kala wadah sahaya. Duhai sahabat Daud. Data-data mulia. Data-data luar biasa. Data sabi tajak langsung kau. Data sajan tajak Daud sabi-sabi. Data-data tajuri kumuh Daud. Data-data tajipar kumuh Daud. Data-data kering bertatak muka dengan Daud. Urang semalam. Tapi nusoja Rasulullah kala wadah sahaya. Nada manusia yang lebih dahsyat, yang lebih mulia dibandingkan para sahabat-sahabat, dibandingkan para gata-gata. Yang bina baru terpikir sahabat, kala wadah sahaya baru terpikir makhluk para sahabat. Pertanyaan bertanya ke Rasulullah makhluk
duhai para sahabat lelum. Punah kebuli di mana kata soh makhluk yang paling mulia di atas dunia ini. Punah kata besar kemana soh manusia yang paling mulia di atas dunia ini. Kala wadah sahamnya maklumah para sahabat di dalam. Mulai berdinda ya Rasul. Nyetim, Altim. Para malaikat diunggahkan, para nabi diunggahkan, para kamu sahabat diunggahkan. Siapakah mereka? Duhai baginda Rasul. Kala wadah sahamnya duhai Rasul. Wadah sahabat hana mutuali itu jawaban. Wadah sahabat hana mutuali itu jawaban. Kala wadah sahamnya maklumah. Nabi Muhammad menikmui maklumiru. Kala wadah sahamnya Nabi Muhammad menikmui maklumiru. Kala wadah sahah Nabi kamu tinggung umiu. Kala wadahnya mak tua ayah yang menurut Tuhan pemulia Nabi Muhammad kala wadahnya. Wadah sahah takku Nabi kamu tinggung umiu. Kala wadah sahah muka Nabi kamu tinggung umiu. Wadah sahahnya mak tua dari mukanya yang luar biasa, pipinya yang merah dan luar indah luar biasa, dari wajahnya yang luar biasa tampan terlihat beliau mengeluarkan air mata. Kala wadah sahahnya mak tua wadah sahabat hanya wadah Nabi kanya beli, wadah Rasul kanya mo. Ditanya mesin rasa sahabat, Tuhan yang baginda Rasul, gerangan apa yang membuat engkau menangis? Pakar Nabi Nukli, pakar Rasul Nurmo, ada apa? Punah masalah, dipunah bakamu. Kalau wadahnya Nabi menjawab, Tuhan para sahabat lo, sampai hati kata, hantar tuha kau makhluk yang paling mulia di atas dunia. Sampai hati kata, kalau wadah sahabat lo, tanya, so makhluk yang paling mulia ada tentunya wadah sahahnya bandung sahabat mu'adu'in hana mutawabi jawaban kala wadahnya Nabi mengangkat muka dengan tu sahabat seraya air matanya mengalir wadah sahahnya sambil nurui mata nukli pun kelihatan Rasulullah duhai para sahabat dan manusia-manusia makhluk-makhluk yang paling mulia ada tentunya Nabi sekelompok manusia sekelompok makhluk yang lahir jauh setelah wafat tu nanti. Mereka lahir pada akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Awak yang hantam pernah merupak melun. Awak yang hantam pernah merupak tamang lam rumah lun. Awak yang hantam pernah ijak perang bersama lun. Awak yang hantam isteri Aisyah rumah lun. Awak yang hantam isteri Hasan Hussein cucuk lun. Awak yang hantam pernah dikalan dan bersama lun dalam sabuk majlis ta'lim. Awak yang hantam pernah berjumpa dengan umur. Tapi walau awak yang hantam pernah merupak dengan lun. Walau awak yang hantam pernah dikalan wajah lun. Walau awak yang hantam isteri Aisyah rumah lun. Walau awak yang hantam isteri Hasan Hussein cucuk lun. Tapi awak yang senantiasa disayang kedun, dicintai kedun. Awak yang memang hanya juri dun. Awak yang memang hanya pernah dikalan wajah dun. Tapi awak yang senantiasa disayang, dicintai kedun. Itulah kata Rasulullah. Mereka-mereka yang lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah menempatkan wajahku. Mereka tidak pernah bersamaku. Itulah mereka anak Rasulullah. Para umat-umatku. Yang terjawab sudah. Ternyata makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia di akhir dunia ini, yaitu umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urangnya yang dia pertanyaan ayah, urangnya yang dia pertanyaan mak, tanya spesial di hadapan Nabi, tanya luar biasa di mata Rasulullah, tanya kebangga-banggakan dengan Nabi. Tanya keagung-agungkan oleh Rasulullah. Pakar keagung-agungkan. Karena tanya memang manusia. Umat yang sangat luar biasa dahsyat. Bila kiranya seorang umat daripada Nabi Muhammad beruliah kepada Allah. Selalu senantiasa beruliah kepada Allah. Baik hubungan dengan manusia. Bila mana tidak manusia itu. Dijaga adawai. Dijaga hawa nafsu. Maka lebih mulia. Lebih derajatnya dibandingkan para malaikat Allah. Ini untuk jawab. Ternyata makhluk yang paling mulia baginda Nabi, umat yang paling mulia ternyata umat Nabi Muhammad. Urangnya yang itu pertanyaan ayah, urangnya yang itu pertanyaan mak. Adakah kita seorang makhluk, adakah kita seorang umat yang senantiasa tam syariat dengan syariat Nabi Muhammad? Matangnya itu pertanyaan mak. Melalui mimbar dakwahnya, melalui acara yang luar biasa, melalui takutnya tidak menemukan tiga saat, tiga-tiga, 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 tiga
dan dia yang akan. Kewa, maknanya kira-kira ada lonyo, ulu ikut syariat Nabi, ulu gedam-gedam syariat Nabi. Kira-kira ada lonyo, maknanya kira-kira ada lonyo, ulu ikut syariat Nabi, ulu gedam-gedam syariat Nabi. Baiknya kalian belajar malamnya, ini benar hati gitu. Kita itu spesial luar biasa, panggung itu kan. Antusias kalian juga luar biasa. Kita kek-kek kalian berani hubung di jodang. Ya kan? Ternyata terjawab sudah. Tanya ulangnya Mahmud Tuah, salah sinu hamba daripada Allah, salah sinu umat daripada Nabi Muhammad, yang cacah-cacah, yang gedam-gedam syariat Nabi. Tanya ulangnya, spesial ulang yang undang-undang syariat Rasulullah. Tanya ulangnya. Kenapa? Gendok. Maka awal, Allah yarham Abu Tu di dalam hati. Allah yarham Abu Tu di dalam hati. Pernah berpunggah yang berpunggah tidak? Tingah yang poh huruf Aceh, huruf Aceh, yang pertama huruf Aceh, huruf Aceh, yang cacah cacah syariat Aceh, yang cacah cacah syariat tidak, huruf tidak. Ada terus. Mak, kemak? Kan kelihatan yang berhati, kan kedai habana belum tu, belum nak tahu. Di Uriba kita bawa macam, Uraga kita bawa macam. Uraga menolong oleh tengah, kau sudah indah, kadang lagi rumah, kau pandang, dua puluh, hujung. Umur kadang lagi rumah, kita keke. Ngan umur dah tak, Tuhan katanya. Ngan umur dah tak, Tuhan katanya. Oh ya Allah, kau kata aku perangu, aku berjauh belang, berjauh beli, berjauh kuda, kadang lagi rumah, bantang, puk, luwur, etadu. Kadang-kadang dia jatuh, dia ingin pindah, dia jatuh, dia wajah, dia bau pulang. Ayu ini dah berkata macam, dia kata nolong yang kakak dia yang betul-betul syariat Nabi. Tema, kan boleh pernah nolong, dia kata kadang tahu wajah hina, seperti yang kawan nakal tu. Kau boleh pernah nolong yang kawan nakal dah bungih tu. Hai, dia pernah nolong yang kawan nakal dah bungih tu. Bungih, yang diudah Allah dan dikubur. Gayu oleh Nabi nanti memut, gayu tembayang ya Allah nanti tembayang, gayu tembayang ya Allah nanti tembayang, nakon tu nanti tembayang, anuk tu nanti tembayang, nyawa mertua perintah Allah, kemudian gayu kuasa ya Allah nanti kuasa, nakon tu juga gayu kuasa nanti kuasa, kemudian gayu dalam ya Allah mertua, gayu bayi jaku dan bayi jaku, bayi jaku, tengok dah mulinam perintah ya Allah. Biu sedekah, nanu sedekah. Alhamdulillah, hantu biu empat, nanu empat. Nanti. Nanu empat. Anak, lihat ada orang main yang biu dua. Yang main yang dua hari yang muda, apa yang muda yang ada muka, yang ada mana? Dua hari yang muda, dua empat yang muda yang ada muka, yang ada muda. Muka muda, muka apa? Asal kaca, asal kaca, apa yang muda bertak muka. Tapi banyak kadang tapi ada yang lagi. Dia pegang rumah sama-sama yang berbeda ya. Dia pegang rumah, pegang pantu sama itu rumah. Orang jamun dia pegang rumah, dia pegang pantu. Kenapa sih? Dia tak kandang dari rumah-rumah orang jamun. Ternyata balai yang dipegang itu rumah. Mana dia cuma pun pecah. Mana dia cuma pun nak minum kau. Orangnya kena dia pegang rumah, berbeda ya. Pegang balai yang sama-sama. Dia tak jatuh itu rumah Aceh. Dia tak guna balai sama-sama. Senang itu. Tapi dia balai itu terpajikan. Balai mumpat. Asal kata pun, kamu ingat ya? Dan abah pintu, di mana-mana perahu, ada sawah kamu. Ada perahu, dan abah pintu, ngan lari, kalian kan lupa rogani. Kak Di, kenal. Kak Syah, kenal. Ya Kak Syah, sudah Kak Di itu boleh buah Kak Ni. Duk di nak. Hanya contoh, yang itu kamu nak kau Kak Ni, jawab dengan orang penting. Contoh. Saya katuk kati, datuk kak syah, nak muduk-duk ni nak. Pada kadung-duk ni nak mahu buah pun bukan dengan ni. Tuh kak syah, ay kita nak buka beraya, tapi nak dekku muda. Ha? Eh, nak nak dekku beraya, mudahlah. Aku masalah barasa. Jenah, kalau kau boleh mata, ay nak timpangnya. Kusi, kekuah polkah, luar bahagia. Teman, hai pun teman, aku kata pun ada apa. Nyangka pasti pengam kau. Kau tak syah, kau tak syah. Mbak Nur dengan baju. Mbak Rasa, ujak menuju. Teman,
aku dengar yang kemudian waktu aku jatuh dari jauh duduk sampai ke rumah kuimu. Teman, aku dengar kemudian tak jarang ke rumah kuimu, kau dudukmu biar ayah. Teman, aku teman, rumah kuimu ke rumah kusik yang setongkot, yang gedok, yang pengampung. Kayak mak, kadang lah lalu dengan duduknya, dukungnya gedok semua otak gedok. Kalau belum lah, aku mengusahkan. Mak, mendausa dengan manusia, nentukui tangah ni badan hana ampun Allah Ta'ala. Ada aku nentuh, nentuh jadi jauh wajib. Ada aku sentuh ke jadi jauh murah, menyemurutan dengan manusia. Jangan jantanya manusia biasa, karena terjadi yang nak mutua. Diceritakan di masa para Nabi. Kebuka contoh Pak Nabi-Nabi. Pernah kejadian yang bahwa apa? Intinya, jangankan kita seorang manusia biasa, seorang Nabi sekalipun, kalau dia pernah bersalah, tidak pernah Allah ampunkan bila mana mengurutkan dengan manusia. Ini nyonya kau kenyap lah. Oh, hanya kainan isi nyonya buka kawin itu. Menyahanya, 20 kunjung itu dalam kamu. Ulam dalam ini kan anak penduduk kaya bersih itu paling mengena BNT, belum jawab dah dengan buka bih. Dan aku pakai uru. Ayo beri di macam-macam orang BNT itu. Nyanyi tak berhubung mendangin hanya hidup dari kecil. Ditumpang ke ini kan. Oh, kok kecil ya? Mungkin yang kecil. Mungkin tak pilih dah bikinnya. Pada yang BNT itu bagi kejahat sama gitu. Pakai uru BNT luar biasa. Oh, hentinya. Lain lo cerita nanti yang bagian yang tentang kamu, hanamu di hanapahmu, hanapahmu. Makanya malam lo tak buka maulud, ini aku terlahir orang tua. Lang maulud, putra kejadian lang maulud. Dalam maulud yang pertama sekali terjadi silaturahmi. Silaturahmi gaya ulang agama. Silaturahmi keperintahkan oleh Nabi. Tak undang urut tetangga, tak undang gempung dahdeh. Ya, kena urut mencang, pajuh kauri sama-sama. Undang ada yatim, ya, kena pajuh sama-sama. Duh, itu no, mucum-cum, mucum-mucum pika, cipiki, nyubah sana dia. Trek, hanya merupuk, yang ilang kau, mau gempung. Artinya, waktu yang sangat peraih ulang lahir Nabi terjadi. Yang pertama sekali ada di sana, silaturahmi. Silaturahmi biudak. Bahkan keancam dalam Al-Quran bila mana na'ur yang puputuh silaturahmi, mak urung yang puputuh silaturahmi ada menipui tanah di badan. Neto jadi jawaji hana ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Uangnya baiknya tak mudah ngelurur lain, baiknya tak mudah ngelurur tetangga. Nah uangnya kejadian adun dan ado di rumah mana-mana. Kejadian menyongan ulama tak takana. Nah adun dan ayah di rumah mana-mana. Kejadian. Maka di tengah kejadian yang jadi ulu, nyo yang sangat disayangkan bangsa. Ketika ulu kahanane musabuh, ketika ketanyo kahanane bersatu, ketika ketanyo kahanane hubungan silaturahmi kaputo, nyo mak mutua hana makna. Kadang lado ulu na yang model ulu ayah, lado ulu na yang model gumri tikun ulu ayah. Ino matai na Allah mandang kabe eh. Tubayar jiwa malam na kubut kuata lang ng kuata na yung jakut na kumayu ati na kuwe kamere gupike hude lang doon na yung atay kamere utan na Allah ng kamere kala ma hude tanyo lang doon na yung tuwa kala ma hude tanyo lang doon na yung utan tuwa kala dua perkara yung tuwa yang pertama hamdu minallah yang kedua hamdu minannas hana mana ada ibadah menyolong sampai rumah hana datang maka hana mana saja wajib menyolong yatim sampai rumah duduk terang hana mana jalan rumah harta anak menunda wajah naga rumah juga perhiasan mantap tapi anak yatim fakir miskin tetangga yang dah di sampai rumah kadang ngadung luar mata dengan sebab Allah dengan itu dalam dengan cap guru. Nyo dalam bicak guru memang. Maka tengah mandu datun, mandu ibadat, bila ada Allah. Kerja tanya berubah. Maka terjadilah namun lima orang ada silaturahmi. Oh siapa tu ni kena? Yang tak tiba namun lupa, wajib buka sekarang kita. Yang nak dosa berlakon kena hana lupa, orang yang pahala dah lupa. Kerana mak punya dosa dengan manusia, hei ho ni. Kalau lima dia kau. Mak, mudah dosa dengan manusia, mak hana ampun, mak tak ada, hana ampun mak.
dahsyat hati dan ada dosa dan manusia ada kemah hati. Kalau kita buka hati tanggung dosa, ketimbang tanggung dosa dengan manusia, lebih mengat tanggung dosa dengan Allah Ta'ala. Ketimbang tanggung dosa dengan manusia, lebih kuat dosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan manusia, wajah tanggung dosa dengan manusia, hanya ampun Allah Ta'ala, menyebabkan darahnya ampun bah manusia. Tapi punya dosa dengan Allah, malamnya tak ada kemah, malamnya tak ada wakil Allah, malamnya berterima kasih. Tak contoh. Gampang dengan jangka muda, tak ada hak mensi. Ukuran cip, takkan dia buka, takkan dia hidau. Kaimah itu kecoh, dikaimah hartanya. Kenang terhadap-hadap, dikaimah hartanya. Dan sikapah di dalam, sikapah di dalam nyobasitnya. Bapak lho, tapi bawah kita sudah berhasil, hari ini enak ini. Nak enam sih, bu? Nah, kalau enam apa, nah, adanya sih memang hoya kerja, sih memang penyakitnya luar biasa. Tapi ada sih punya kadung, kadung-kadung menolong rasa. Ya Allah, terlalu jahit kadung salur. Bagaimana aku ingin bertawab? Padahal terjawab sudah, bila mana tanya berdosa dengan Allah, malamnya adalah kemah, malamnya adalah keampun, malamnya tak taubat, malamnya pengampunan Allah kepada kita. Umina adalah dosa Allah, ada bumi dunia ini wujud. Punya dosa dengan Allah, ada bumi dunia ini, ampunan Allah luar biasa. Tapi bila mana kamu dosa dengan manusia, mutifak kemudatih dengan manusia, nungungih-ungih dengan manusia, hantem perumun-perumun dengan manusia, dengan tetangga dan dengan orang-orang yang ada di sekitar tuan, maka ancaman Allah marjudatun benar-benar. Judul lah nak buat. Judul lah. Judul maulid. Jangan dari pun. Ingat ini di mata Nabi Daud. Di pun ikhku. Mata Nabi Daud. Mata Nabi Daud katanya kan tujuh raja. Nabi Daud kata katanya kan nasabah istana. Istana Nabi Daud luar biasa raya. Sabah diurau mak, sabah diurau. Nabi Dawud makmur tua, tengah duduk-duduk dalam istana. Tengah duduk-duduk dalam istana, maknanya di istana Nabi Dawud ipa nama fikir mak. Jipa nama fikir cukup gagak, cukup dari fikirnya mak. Warna luar biasa gagak. Kita mau dalam istana Nabi Dawud, waktu kita lihat fikirnya, oh, ya Allah hantar pernah hantar yang berakon. Cukup gagak fikir tahu Nabi Dawud bukanya ipa ikutan dari istana Nabi Dawud. Anu dah bukanya berdetak-berdetak hal yang ikut fikirnya. Ikuti fikirnya juga nak luar istana. Iga enggak dibak-bak air. Berdetak dengan Nabi Dawud. Dia kalem. Menang bukanya kenaikan kaedah untuk membak air. Bukanya dengan Nabi Dawud. Pandangannya tidak pernah terleleh kepada yang lain. Tahu Nabi Dawud bukanya dalam fikirnya. Cukup gagak. Bak ta'ahnya. Roh mutlak anu nakai Nabi Dawud. Roh mumi mana air. Wate munging wate yang roh munging dengan iu bak kaya. Ternyata iu bak kaya na sabah alu biu bak kaya. Na sabah truang yang truangnya na situ ada darah penuh di mana. Laga ada darahnya mak. Ube kalau gini, ube kalau berita-berita. Hanya kepentingan yang orang ini mereka. Beda laga tanyo. Laga tanyo-tanyo kan budak kendi, bangka, dubai, dan henti, kepo. Eh tak uri dong, lo tadi mudah kendi putih muka ikan makin. Kita tak uri pesiut, oh my Allah hanya dayna. Tangan mereka diri mencang kalian. Wate ketubi, mesti contoh kita kaki, oh ma. Eh, contoh kita buka kan, ketubi, eh, bilang ukur dia merdu. Ya, ketubi, ukur dia merdu, oh ya Allah, pesiut, luar biasa. Tangan kita kadang, kita tak uri kira, mbak istri. Yang memang model pesiut. Lagu ungu lagi mah ya, na lagu ungu mawa-mawa kalimah belum pun tepok. Yang dia pesen dia abak pesta, aduh, hancur tanya. Kita ungu ikut putih lagi hisah ini, ada kita pun dah hisah kena. Oh, bayanglah hanya ingat hemat kena model wanita minum kerja abak pesta lagi mah. Ayo kau minum kita, minum pada eh. Yang lagu mana tak hisah pesta, yang kena bajet kebaya. Anak-anak dari orang tua dia ikut kan bajet apa renangnya, bajet putih dulu. Bajet putih dulu biasa saja Pak Pesta. Bajetnya mencikni dari kaku sampai kena Pak Bawang Putih. Dari Pak Putih dulu, dia mengkuprak dari ikut lumba-lumba. Mengkuprak dari ikut putih dulu. Kayaknya, ini dilebak bajetnya, khusus.
jilbab bajanya tetap jilbab heboh warna lah belakang. Yang jilbabnya panjang dengan nenek mete. Gupita, gupiti, gupita. Kenapa pada kumat? Ya, kupatan lam tak kumat dia ni. Maka tak ah, dalam kumatnya gejak. Dalam kan jumlah kalian ikut, mu sampai ke dalam cuka. Ini kan, dan aku tak teh ni aku mau bina kat cermin tu cuba ke orang pakai tu di dalam kamar boleh dia kamar mana nak cermin kan tu kiri kanan depan belakang juga sama lah kamar satu kamar kalau yang nak dekat kan tu kau ni teh tak ada boleh naik duduk cok kita yang kira-kira kena boleh menengok awal cok kreh kut kreh kut boleh berkreh ada buku dekat dan duduk buat cermin tak hibuangin. Sudah kecok yang terlalu yang warna hitam gitu. Yang petak putih dari dalam aspal. Hanya memang kaya bukan alis lagi mula lecet. Mak lebat kerek yang terlalu warna putih. Ngetiu buat tengok-tengok. Mungkin lah rambu-rambu lalu lintas. Lain lah model. Oh ya Allah, aku tak ingat. Sudah ada warna macam lupa. Merah lah, kuning lah, hijau lah. Kadang-kadang nanti, oh putih dari lampu lalu lintas. Oh ya Allah, yang mencakap kemungkinan dalam malam bapak tu tahkir. Dalam berapi, dan tak kesta jempat lempung dah nak. Kita tak berpesyon lagi, dia main gendam sah. Gendam sepatu ahak. Aduh, sepatu ahak. Panjang sepatu yang ada sebuah kuah tu. Umur yang berapakah, dia tak kesta, dia berpesyon. Kamu nak kena lagi, kita tahu tak. Dan dia tu pun sepatutnya dalam berapi, dia tak ya. Yang pah bawa-bawa dia nangkung tak tahu nak buka. Dengan bak itu boleh berdua kot tak tahu dia kan tak boleh. Dia lupa tengah pertama. Ulanya, tanya kadang batung. Bagi tengah kamu pakaian-pakaian lagi mana. Hanya tak sadari yang bahawa tanya. Kalau ku salah tidak umat. Kalau ku salah tidak urut. Yang kacah-kacah syariah Nabi. Mak, hanya tak tete. Bak tak pakaian lagi mana. Kalau tanya urut. Yang kacah-kacah syariah Nabi. Karena Allah tanya ulina, guyu, guyu tau, kan guyu bu, kan guyu buku. Orang guyu tau, kan guyu buku, kan kan masa. Dengan lukum lah tanya, wakil tangan Nabi Dawud Ruh, bukan nanti ke mana jalan cukup, ini cukup laga. Muruh tetap pandang wajah yang kepadanya, mutening tak bersalim untuk terpandang dengan bahasa tanya. Tanya pandang memandanglah antara mereka berdua. Menanya bukan lagi Nabi Dawud, kau bertanya masa doa ini dalam hal. Anu darah yang tu mana lalu je semua lu. Lagak terpa tadi sama je hari mo. Dia tu orang lalu dengan yang anu popular. Dua kata yo anu uji. Ada orang ibu ibu. Oh dari tak darah yang kena poi. Seorang yang kenal kena kenangan tapi kalau kawin dalam pesta dalam nikah baru nak kenangan ni. Kita kenangan ni dia jangan kena di perkara mak. Ya, tak? Wajah tangannya Munda tu tanya kepada Nabi Dawud, cuma yang tak kenangan ni. Yang ke kenangan dia dina. Duduk tu hoi tak kenangan kita lagi duduk hoi Nabi Dawud. Ha? Kena dia kata dia. Munda tu duduk hoi, dia pun dah Nabi Dawud. Singa, napra. Singa tanya napra. Waktu kejadian singa lang perang, Gada diangkat sebagai panglima perang. Ia nak menanyo kau kalah ni. Mutafau lu kalah jadi panglima perang. Dan bersama-sama orang diangkat dari Rasulullah. Senangkan dan mudahnya. Menang diangkat di Jepang lima. Kamu tahu ada air. Kabeh menang. Budak berangkat di Allah Allah. Ternyata Nabi Daud ada rencana lain. Putar rencana Nabi Daud. Target itu sebagai panglima perang. Target itu untuk wanita yang dalam perang. Di kapal tiga. Otomatis di syahid dalam perang. Target Nabi Daud di meninggal. Meninggal di hebat menangan di berjumpa ke Nabi Daud. Yang target. Sudah kita kerja mak kaku jak dalam perang. Menang jak dalam perang harapnya kemudian mak. Wah dalam perjalanan. Singkat kita anak muda penglima perang. Yang meninggal syahid dalam perperangan. Menang kita dengan Nabi Daud di kahanan ni. Budak Nabi Daud yang lakainya lah. Menang dia menikah.
Nabi Daud dengan angin-angin tersebut. Singkat cerita, ketika malam pertama terjadi, datanglah dua orang manusia ke dalam kerajaan Nabi Daud, ke dalam istana Nabi Daud. Tuh dua gaulu kenal, ya mupakil lah istana Nabi Daud. Mupakil lah gaulu dua gaulu, kena ke gaulu. Haa, kepunaikah yang pakai nyelam kenal, kutih dengan Nabi Daud saya. Lok ujak, lok ujak, tepang Nabi Daud. Bidau kekuli Nabi Daud, tak kisah doh, tak kisah doh, istana. Mungkin dengar ke Nabi Daud, haa. Pula Daud tak kisah doh, istana, kena pernah, kena pernah. Tuh oleh si Daud rumah, Tuhan Nabi Allah Daud. Long jak kena long kena mengadu pada anu nekalan nekaat izin na kurung boh kurung boh kurung boh kakame ni mantang ikara nak kerja dalam sama hidup sama kakai kame ni lo tapi izin mantang ikara kalau kurung boh kurung boh kena kena lebih dahulu ha ikata kurung boh kurung boh kakame ni mantang tak harap mantang tak kena mantang tak hawa kata ko tetapi tapi izin kena izin bahagia sama kudoi hidup kurung boh kurung boh anak mantang kara kurung boh kurung boh target genap cerita. Dokun lembaganya. Lembaga Nabi Allah Daud target terus tuju mengapa cerita? Muhaka kata, gulota kata. Menan bahkan gulo tak kira-kira. Kuatnya itu lebih bahasa lagi menan dia nak mudanya mak dikhen. Tukeh dikhen. Tukejar Nabi Daud kau ikhen. Lupa gahnya kau ikhen. Tersinggung Nabi Daud pada tanya. Ternyata dua-dua anak mudanya. Jelmaan daripada dua-dua malaikat Allah. Kena bikin Nabi Daud yang bahawa ternyata Nabi Daud kalau ada sahnya, kalau rumah tu dikurung peluh, dikurung boh mantang geharap, mantang gekanak, mantang gekanak ke atas jalan kok teboh tu kalau ada sahnya, Nabi Daud merasa bersalah. Wateka berasa bersalah Nabi Daud gudah sama bukit maku tua ya laki ampun, ya laki taubat, ya laki maaf ba Allah subhanahu wa ta'ala putnohura namanya Nabi Daud nero ibadah negeri nama mubahu lelaki ampun ba Allah ta'ala hana ampunan ba Allah melainkan wateka ahnya pun dijawab ya Allah duhai Nabi Allah Daud bila mana kata tak kena laki maaf baik ke laki maaf ba ulun melainkan ba ulun yang pernah kadalim dia kata melainkan ba ulun yang pernah takhianati dia kata gede orang yang dia kata sudah kekeli Nabi Daud ya Allah orang yang pernah mengdalimnya orang yang pernah mengkhianatinya gangan kawafut gangan kameninggal bedah jak dia laki maaf ke kuburan bedah Nabi Daud mak gejak dia laki maaf ke kuburan menantuk ke kuburan nekel Nabi Daud ya Allah nepidin ya Allah si'an wadah kemulun nepuh hudib si anak muda yang dalam kuburannya untuk lo kena laki maaf ya Allah dosa lo mungkin pernah belum kubur nyawa mak wadah lo pegah bunuh baik terbayang itu untuk Nabi berdosa artinya lo kena beri contoh kepada katanya lo pegat dan Nabi dalam inti ceritanya tak kena pegat seorang Nabi pun sekalipun berdosa seorang Nabi pun bersalah ketika bersalah tidak ada ampunan bila mana bermasalah dengan manusia hana ampunan Allah Ta'ala wateza'ah buku hudib layan yang mudahnya kukukun ya Allah kukukun Nabi Daud duhai yang mudah pernah lengkapah surah jamlum lengkupu tanah mendata itanya lana mudahnya buta tanah dan buku lengkata duhai Nabi Allah Daud duhai Nabi Allah Daud buta tanah yang buku hidang ngelur soal Nabi Allah Daud hai yang mudah leng pernah sama sekutika jamun nak ingat tu mata kata leng ijak yang terang gata git ke panglima leng nak tujuan leng tujuan leng di tengah gata kejak yang perang gata bujud ke panglima perang tujuan target leng gata bujahid menyan gata cahid yang jalan ke rumah gata leng cok kulun maka leng lonyo merasa dosa leng lonyo merasa bersalah pernah leng dalam hidro leng menang di tepul jawabannya lana muda apa itu duhai Nabi Allah Daud ulangnya leng berjanji menyanyang kesalahan yang menyebut antak antia matanya hana leng kuma hakikat hatiku bila mana leng kata ta'ala kutubu yang bahawa draw leng negalimi ulang tuan hang leng rupak kenikmatan dunia disebabkan kerana ulahan draw leng hana jika ma'ah ma'lana muda leng sehingga Nabi Daud duri tahana berdepat putuh leng lama leng Nabi Daud dukli geroi mata kumo mba'u hana ampunan Allah Ta'ala kalau kata ta'ala turunlah malaikat Jibril perintah daripada Allah dia rupak ba'an mudanya dia pegah ba'an mudanya pegah-pegah malaikat Jibril duhai yang mudahan hai yang mudahan cikalan tiga surga Allah gepelemah mak surga Allah itanya yang ada mudanya duhai malaikat Jibril yang surga yang laga Allah sabah mutlehnya tepohnya fa'udu yalam kurti thoy dalam
karena awak tersahanan tu di malaikat Jibril. Duhai yang mudahai, yang syurga yang lagaknya, yang muklehnya, yang indah tawahnya, yang lain daripada yang lainnya, yang gekubah ya Allah, ke urung-urung yang tempumah dosa mulai. Ya, Allah. Waktu tanahnya kebaru ikut dan mudahnya ya Allah, dia pernah merasa bersalah Nabi Daud kepada Nabi Umayyah, Nabi Umayyah, ubinah kesalahan Nabi Allah Daud. Inti daripada cerita Nabi Umayyah, ternyata getanya bila mana berurusan dengan manusia, hantar tempat kau, mak, hantar tempat kau, yatim piatu, hantar tempat kau, hantar tempat kau, tanya tak pajuh mangat, tanya tak pajuh mangat-mangat, tak ada pakaian nagak-nagak, keanuk tu cukup luar biasa istimewa, tapi anuk yatim di samping rumah, anuk fakir miskin di samping rumah, urung nanti yang dah digampung, hana tak tempat kau, maka ibadah kita tu, hana diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bahkan, tanya tang hudib nak dunia tu, yang pertama, hubungan hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan hubungan dengan manusia. Kalau hubungan hubungan dengan manusia, karena pernah mak kejadian ada nama tanya buat dengan manusia. Karena hana kata oh mak, hana tinte dan hana terdumpu dengan min hai sudah tanya tamang surga Allah. Tanya hana terduri mak, hana terbuat, hana terhohoro akan tamang tanya dalam surga Allah dengan sebab ibadah tu. Hanya itu mak, karena nepegah, tanya tamang surga Allah bukan karena sembahyang tanya. Tanya tamang surga Allah kadang bukan karena puasa tanya. Puasa sembahyang yang kedua tu mak, kedua tu. Tapi bisa jadi mungkin tanya tamang dalam surga Allah kadang pernah tatampuni anak yatim. Kadang pernah dia tanya Nabi makanan ke fakir miskin. Mungkin sebabnya tamang tanya dalam surga Allah. Bukankah pernah diriwayatkan? Bukankah pernah ada cerita terlebih dahulu? Bukankah pernah kejadian para sahabat? Bukankah pernah kejadian para ulama-ulama? Kena jamun mak kejadian. Ha. Jamun mak kejadian juga ulama Allah. Nandangnya Abdullah. Kena pegang kisah-kisah kejadiannya yang akan cerita dongeng. Bentuk terbayang di dongeng kerana-kerana aku. Sidra ulama Allah nandangnya Abdullah mak. Ulama kalau ada sahnya wadanya dia tukar Abdullah nyomak dia kena jauh wajib menyawani jamun jauh wajib kira-kira mampu lah ha? Dengan pesawat enggak nak menang pesawat enggak nak menang kapai wadanya masa-masa kamu awal mak mentapak menjauh wajib masa-masa kamu awal mak mengkumta menjauh wajib kalau kamu awal menjauh wajib mak mengkuda paling dulu. Kan kami ajak orang kepah, kami ajak kapai golam nao tanya. Para sahabat yang mengejak mak kedai wajib dengan unta ataupun dengan kuda. Ditunggu Abdullah yang sidak ulama Allah. Gejak mak dengan unta bahasa kami pegang. Gejak wajib mak batu, batu, batu. Wajib kajak unta mak kira-kira apa jangkau. Hai sarang menjuk kita dikira juga. Gejak, gejak, gejak. Tunggu Abdullah kena gejak wajib mak sidak ulama Allah. Gejak, 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 gejak. Preh dia dekat tu, dia pegang tu. Dia kira-kira dengar duit, bila dia dekat tu, dia tegur tu. Wajib kajak mana orang dapat kat tu. Kau kajak mana dapat. Kejap, dia lagi baju-baju kejap. Dia pergi report, dia hack dia. Kejap, dia lagi kejap. Mana tu, dia pernah tak. Bukan betul tak, tinggal kat tu ke ni. Menang tu ke ni. Umar sila haram, mak kutua. Kalau dia sangatnya ni, tukar Abdullah, dia kubur-kubur hati. Tengah-tengah kebubur rukun haji. Dia kebubur rukun haji pada-pada bawah rukun mak berdua. Kemudian dia juga Abdullah nyamak. Tengah tu. Tengah tu pahit dan pengkabah. Wata sahanya. Tengku Abdullah nyamak ulama Allah. Tengah tu. Wata tengah ganyan. Lam tengah ganyan mak teka dua-dua malaikat. Lam tengah tengku Abdullah nyamak teka dua-dua malaikat. Lam lumpur ganyan teka dua-dua malaikat. Dua-dua malaikat itu saling berbicara. Nekul dari malaikat dan malaikat yang terhadap. Hai malaikat Allah. Nah tak duduk, duduk nak ramai orang minyak wajib kalinya. Tuh oleh malaikat terhadap dan duduk. Padip dah. Lebih kurung, hertuh, nampuh, lebih itu. Umar ramai yang kasih. Nya, teman bertanya pula oleh malaikat terhadap. Paduk nak ada orang yang diterima pahala hati dah Allah. Tuh oleh malaikat terhadap. Mereka tidak ada orang yang diterima oleh Allah. Hai kita ramai orang minyak wajib hanya diterima. Hana melainkan wak gara-gara hidau yang na di kampung ini mancang. Gaknya hanya dikak
kaki kaki dengan wak gara-gara dengan merupa apalagi bagi hurung-hurung yang lain terkejut rupa Abdullah kalau ada tanahnya sempat disebut di malaikat nama seorang pemuda tersebut muafak tertulis dalam kitab wata tanah rupa terkejut rupa Abdullah menang terkejut duk bagah-bagah mak rupa-rupa hati nekrik nerai mata rupa Abdullah hidup nur orang yang runjak wati hanya diterima oleh Allah melainkan wak gara-gara tiga orang yang lain yang turun macam wak gara-gara dengan lain bandung diterima wak hati dan kena juga merupakan kepala hati menanggur dirinya yang jawaban daripada malaikat muafak namanya baga-baga leh turun-turun hati gua wak yang lupa Allah dia kata aku baca gua dia bijak gua lah pada kita ada apa boleh dia bilang gua apa boleh itu cara gua aku mikir cara gua Yeah.
Lan tuan buat hidup orang itu dalam cap-cap tiba-tu, buat dalam dibalik itu dalam cap-cap tiba-tu hana, bukan lain. Menyundang dalam semayang, nanya biasa, nanya yang akan kuat dia kata, tuan di mana awak ni? Menang tuan yo, mesti dong ya, merasa. Beda dengan lain, ni leh. Beda dengan kita yo, itu apa? Tuan dan yang kata kita, kita yo tuan dan tapi dia kupi dengan yo. Menang tuan dan yang tak dong ya, mana menyundang dengan dinda dong video, dengan kalau semayang dah tu, dong video. Oh kadang-kadang nawa teh lupa lupa tak air lupa tak tahir kami lupa tak yang dibeh-beh tak karena karena ibadah lo dengan ibadah sahabat Nabi karena kuasa lo dengan kuasa Sayyidina Umar karena ibadah haji lo karena ibadah umrah lo karena cuma biasa-biasa lo tapi ingat lo katanya yang saya kasih lo lo pernah katanya dengan lo cocok di batu lo nyolnya lo tinggal lo cocok di batu untuk di laun lo mana dia cocok di batu. Menang dia gejok di batu gejok hijrah. Masa tanya gejok peng. Wadah gejok hijrah wadah gejok peng. Ternyata Hana setimbal dengan yang belum gejok di batu. Hana, Hana, Hana sebanding. Jahit Hana gejok, terkejut ke rumah Pak. Gekulik ke rumah Pak. Ada ku, nyon dia utah gejok ke lom. Lom kotok di batu, gantungannya cukup jahit gejok. Gekulik ke rumah Hana ku, nunggu nyon terdekat lom ke dalam lom. Ternyata wadah tak hangat. Lihat ke rumah Pak, bagah-bagah bukan lom. Baru lupa di nape ngotengan mak dan tu dirha leh tu dirha matanya cukup jaipeng yang leh tu dirha tu kerja tu apa menangkan lupa peng leh tu dirha nya baga baga lupa tau peng lang heh ni pui kuno okay okay kantong heh mungkin ada kamu ini yang dah nyata lu lah yang dah itu lu pernah tengok tetangganya kamu komentar tingkat tengah lu jadi lu kantong hari saja kau biasa kau dino. Pernah jawab di bawah kerja awak kesihatan bukan di mana ni bantu udara bukan di mana ni bantu yang darah. Hanya dek kamak pen majalah itu sama bapa bapa mak atau naik pok mak. Ah, ini pok ikutnya. Jadi atas kata naik pok ikut. Tanya okey, kau tu dah dengar jah rasa tertolong tu. Kak, dah pernah dengar jah putra. Kakak kakak hari tu mafa menang bapa pen jatuh dirhamnya. Gublum kuamu, gublum kubah tak kuamu. Sambil dunia nama dia, ya Allah. Katik, ya Allah, dong jambakan. Dong dengar cium hajar kasuah. Ya Allah, katik, ya Allah, hawa. Dong dengar jak wadi. Ya Allah, katik, ya Allah. Dong dengar tukun. Dong dengar jak ini humanina. Hawa lam ta, ya Allah. Alhamdulillah, dong kamu rupa rasudi. Dong dengar tunaikan ibadah halai. Gebeda, rumah, bagah-bagah. Dia jokpen, dia kubah, bak rumah. Nah, ada yang menjamu. Orang zaman mah orang yang buat yang bicara di kipen di kubah kau hina. Idan menteri kubah peng lekor baru. Heh, lekor dah menteri kubah peng baru. Orang yang buat bicara lagi. Hanya ni dan dia okay. Panas dia kubah di kubah ni. Nanti kau ni dia dah jangan rau. Udah kubah yang dia ada dalam kip. Ke apa? Apa yang dalam kip? Bandung ni apa? Ha? Uina. Dan nak hak dia. Mesti lakon yang urung kaya. Lakon yang urung kaya. Di urang-urang di pimpin di doa di mak. Mesti taruhlah. Urung kaya lakon. Taruhlah lakon di dorong yang di pimpin di lakon di urang-urang. Gejok peng tentuh ibe. Ini dah kira-kira. Tentuh ibe kira-kira semua. Ini kedua letak. Kan tutup kan tutup. Kedua ni. Lalu buat luar kan. Kedua ni benar peng. Mbak ayah bukan jemur paling luar peng. Kedua ni. Nyobak lakon tu. Tentuh ibe di dua. Selain daripada tertuh ibenya, menyona pelakon, jangankan tajuk, tajuk dia hanya buat doha. Jelah. Lalu menyona menyona kata-kata itu demi berapa? Pui demi tunggu tunggu, kehadap terus dia doa. Kena juga nak boleh boleh uang istri, uang istri, uang suami kan uang istri juga. Biu biu, ini aku deh. Macam gaya, mangan tajuk ni. Yeah.
hakah lo harta rugi wajib cung. Nadu kena. Kira-kira ada kong nuna peng nuna tapi harta rugi tu hak lo tu. Nyanjir cung hala kala. Bokoh mau tu. Ada kala hala tu bokoh handong ha ni. Karena dalam peng nak kona hak lo. Tapi bila mana kalau kujuk harum bagi lo tu. Ni cukai. Kalau kau hanjir. Bukan. Kemudian ada tangannya menandai kekubah di rumah rumah itu. Singkat cerita amat asli hari berganti hari. Bulan bergantau ke bulan. Sabah seperti kawan yang seahnya. Rumah buku mafak mak mumen. Nanti orang mak mumen? Mau nanya ada ke gede mumen. Kadang tak ramai wina wanya, nanti bukan di mumen. Ulu. Sampai ada kelulu, nanti enggak. Mana orang mak dekat enggak. Nah, bener yang kau yang karena dia di mana lah, aku Allah Taala ekspres luar biasa ekspres. Padahal dalam kitab juga sekurang-kurang urina mumen, sekurang-kurang bulu urina melahirkan dalam kitab juga lama tanda kredit dia juga 6 bulu mata urina mumen melahirkan paling kurang 6 bulu. Nyon hai bulu kalah hatinya, cuma katanya posisinya kan. Eh kan, aku katanya yang tormentor adalah maklum pastinya sama. Paling ralit bak kebiasaan ralit kebiasaan urinang mume dikurung bulut tiplau ada juga urinang yang mumu alias urinang mume putuh naik kumpulin macam yang mume putuh naik kumpulin macam yang mume putuh mana urinang yang mume putuh toh imum syafi'i putuh dalam kandungan urung si itu. Tak kira ada orang yang kumpul di mancang bumi itu pun tak tak lahir punya tak kamu kumi kamu leo. Dan tu di situ yang kami nak nak dan untuk tengah kita wadai sahnya rumah hukum wafat nyoba tengah rumah wadai cuma tengah rumah hanya tanya urina rumah kan biasa tu nah hawa tu nama thai di hawa tu ya untuk wadai sahnya di rumah hukum wafat nyoba ketubeh atau beh makanan cukup banget. Gitu be cukup banget be makanan. Kalau ada yang bikin balak kau, gupu bikin balak kau bal. Nanti tu be kalau dapat makanan yang cukup banget be, hanya tempat untuk kami. Jadi cium nabe, gitu be balak kau anyo betul be. Pakai zaman, kami dah bawa warna kobra, hawa lo. Akhirnya nyo, kita biar tak bikin balak kau, kadang pokok buah mana bikin balak kau bal. Hawa lo kripek bal. Kripek bang di mesti kripek sare bang dalam tu sare apa ni kabang kamu boleh dari belungo. Bucit tu kan eh. Poh lah badan ke lah eh. Nanti ada urina umi. Ba. Hawa. Aku hawa. Hawa ni kita nak tuan lor sambal. Heh. Nak kau biar cah. Harapan. Harapan ni macam ni. Tak macam-macam ni. Macam-macam hawa tu. Pada tinggal cerita ni. Cukup mafak. Mana nak cuba yang berada. Saking sayang. Ke rumah tu dah. Gak macam. Gejak tu. Gak macam. Di kulit ni. Rata kampung. Gejak. Gejak. Lagi betul. Bek apa makanan? Ternyata waktu kita rumahnya lebih drop, lebih pak daripada rumahnya. Lah apa hukum ni kan waktu kita rumah apa dia lebih drop, lebih pak daripada rumahnya. Menang kerja orangnya betul-betul makin kau dicombe, makin mangan be. Itu kita be dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi tiga wina maknya lah. So dua. Lon, wafak. Kenapa kah? Nenjak kita kena, nenjak kanya aku betul baru hodoh nampak masakan mama. Betul, mau tengok nak masak, kenapa kak? Kak, nabi kak dua ni, purmoh nam tengah yang mame, Hawaii ke masakan kau. Betul, dia beri nengen nak kena mau ah tunggu, hantik dan tuan di, mau yang memang hantik nabi kau belau. Nak kena mau ah tunggu, hantik kau belau, nabi pihantik, nabi belau pihak. Dua nuk macam gedungnya, hanjut tunggu. Pakai sampai menang, karena makanan yang tengah nuk tabungnya, masakan yang tengah nuk masaknya, halal bagi kamu, halal bagi tuan. Tukerja tunggu apa? Tanya kamu ni, kok bisa lagi menang? Kok bisa makanan yang tuan masak, halal bagi tuan, halal bagi kamu? Tanya kamu tunggu apa? Kok bisa lagi menang? Jauh dari dengan tunggu, benar tunggu dari tuan. Makanan yang tengah nuk masaknya adalah hasil daripada sabah bangke. Pakai sampai minyak jok lepas bangki. Karena anu empat lima. Na nebo sinyak nu nebo kahane pejuh makanan. Lam keadaan tiplo di kuat hal. Tapi bapak pun support ikun bau lemah. Nebo mak tanya kahane tak pejuh sapu. Nebo mak tanya kahane tak kap-kapo.
kanu bakwatnya sahnya memangnya biak mita hanya gempok yang hari yang hari mak geratakan wajah sahnya artinya sabah tak boleh fikir gecok berpua umur menang gemata maka jawabannya masakan yang tengah berkenut baju dia uri inangnya walau datang harum tapi jika hari pakar karena gengan tengah dalam keadaan mudarat tanya mudarat punya tanya dalam keadaan mudarat yang hari bisa berubah ke hari menanah lebih kira-kira wajah sahnya menang kedua jawabannya yang aku muafak bagah-bagah dikujur ke geplung dua rumah dua rumah gepegah cerita bak rumah bagah-bagah gecok penghentuh dirhal yang tak pernah dikubah bak rumah yang target pengen dikena jawabi bagah-bagah gecok pengen giak jok kanya tim yang naik rumah gini giak jok ketidawi dan janda peng tersebut menanda gecok pengen ternyata dicerita lah Datuk Abdullah hai Tengku Abdullah hai mungkin ibadah haji lor nah bak rumah tetangga lor mungkin ibadah umrah lor nah bak rumah anu yatimnya mungkin gedung ibadah lor Allah disebabkan karena yang pernah lor santuni anu yatim pernah lor ingkalan tetangga pernah lor kumun sakit miskin maka terjawab sudah bisa jadi mak mutua kadang lagu tanya tamang dalam surga Allah dengan sebab tanya hana tamu kohko silatul rahmi maka ini merupakan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi dalam bulan suci Abdul dalam bulan Maulud selain bulan satu rahmi dalam bulan Maulud juga ada terjadi kejadian dari bulan Allah sampai malamnya nak urung yang baca selaut baca selaut ke Nabi geyu apa getah geyu apa getah geyu mah baca selaut ke Nabi merangka jambit merangka patu sadu alaya wala biriak bisa pun dia kata aku mula bila le berjajan ke Rasulullah hai mudrawat ke Nabi mah merangka jambit merangka patu yang baik baru tempat pakai baru tempat baik nak tambah mana baik nak mati benti orang tengah hutan Allah Allah yang baik. Selain daripada tempatnya silakan musrawut. Selain daripada tempatnya silakan musrawut. Oi dong di rumah di rumah Pak. Ya ha. Di rumah mak. Hal. Di rumah di rumah gawa-gawa kuah. Puana di rumah oi ke tuyuk. Au. Nyo pada au nyo. Nyambi. Yo lah pe dengan gawa-gawa kuah dalam ya. Dengar gawa-gawa kuah silakan musrawut. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ودعوا تقبل masih اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم oi kamu akan tengah lang-lang tengah kedok silakan tu salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nyoban mak geperintah bagdanya selalu dumna lele panah kamu terlalu jamun makyuh nabi di Isra' Mi'raj pernah sama ketika Nabi wafat di Isra Mi'raj nampak dengan tiga malaikat ketanya dengan Nabi bak malaikat Jibril duhai malaikat Jibril yang makhluk yang tau tuan malaikat Jibril dan tiga malaikat Allah kutah tugas katnya tugas katnya hai Muhammad gubidu i ujun yang lor dan langit kena umur bandung i ujun yang lor dan langit umur bandung dalam ketetan katnya ketanya untuk Nabi Muhammad duhai malaikat ha cuma lebih dekat ujian yang kena di dalam dan huyu. Hai Muhammad, ujian dari semenjak diciptakan dan Allah Adam. Ujian yang semenjak diperoleh dan Allah dari semenjak naik ke perut. Bandung nanam catatan ilmu tuan. Bandung ilmu. Hayu tak kata ke lagi. Hana hayu Muhammad. Takkan aku dah hana hayu. Belum cuma ada minum ujian yang kena di dalam ke perut. Tapi belum hana pernah ek belum minum. Bila mana nak umat kata. Jika dengan umat kata. Dimutlawut kepada kata. Tiga terawut bantau. Dengan kalimah salawat apa yang dia inginkan. Tiga dimutlawut dengan umat kata. Hansarnah luk ek luk binum. Dumna luk fahla. Gebina Allah. Kuru yang tim mutlawut. Ya, nampak. Bahkan dari ayat itu juga. Kau tiba-tiba kata yang tim mati asidamu. Maju tiba-tiba kata sampai tu tiba-tiba murid. Luk tiba-tiba kata sampai kuduk tiba-tiba murid.
Dibaca surah kibat jalan baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebetulan dibaca riwayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nutim bacanya nak berdua. Nah pendapat ulama lain pula. 82 mesti nutim baca. 80 pun dupak pun dosa. Pula punya nutim baca. Oh dia sebaya kata. Sampai dia mengundi yang terbayang. Great. Nyo ampunan dan fahla bagi Allah. Luar biasa dahsyat. Maka perintah selamat dalam Al-Quran jelas tertulis. Maka berdasarkan dulu. Bila ada arah kata. La wahabi. Yang iwa kena berkori pula. Hanjut muslawut ke Nabi Muhammad. Padahal dalam Al-Quran jelas tertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sungguh Allah dan malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai murid-murid yang imanat, berselawat dengan kaku Nabi Muhammad. Berselawat gayu apa kita? Berselawat gayu apa kita? Gayu apa? Urung jamun yang ngadiri mencak, urung jamun. Kok tengah nak urung jamun yang saya tidur apa? Yo kok nak jalan lah. Oh, mentang itu di sini, mentang abu. Tengah dalam jamun dah bisik-bisik dengan awak. Urung jamun di sini, mak kan boleh pernah luar biasa. Cukup kau dah lu, urung jamun. Urung monyoh, hi, tengah-tengah-tengah, akal rumah ya. Urung jamun di sini, mak cukup tengah-tengah. Lalu tangga ada, lalu tangga mentah, lalu tangga luar biasa. Urung jamun yang ada di mentang, rumah dalam siapa? Ada dalam tonton apa? Urung jamun yang naik ini macam perumoh kita boh sapo, anu kita boh sapo lagi sapo. Urung monyo, perumoh boh sapo, anu kita boh sapo. Jadi, tak urung monyo kita jadi rumah dari rumah, anu dua boh dari rumah, dari rumah, dari rumah. Apa ikut anjuran doktor, ikuti dua anak saja, jangan lebih, ikuti kami. Kami. Padahal perintahkan bila dalam rasul Allah, good. Lendawah wala merasa apa hamba wala Allah. Apa dipilih di kampung dia. Dipilih dia ya. Dipilih kan. Tinggal lo mak hidup anak umit kampung yang malamnya. Lo fikir kena kainan menu. Rupa dia ada produk yang menu. Cukup jai. Mulai menu. Ada ni kok ni emang gua. Bisa biru mak kalau kita lah. Hai kudu main kamu kan dua ada dua dan air kalau kau support itu. Kalau kau tidak dia, mesti dah kena pilihan action. Buka, cukup kau kena. Hai, jadi kau buka kita urun jamun mak. Geikot cari Nabi sampai tu bak rumah dan rumah. Orangnya orang yang nak dengar dengar macam sampai tu bak ayam tak ayam punya. Hanya hai rumah urun jamun kan ayam punya mendang macam tu. Tu bak bayu nak kau urun jamun. Urun jamun. Makanya kalau mati hubungi urun jamun mak. Beda kalau urunnya. Urunnya 20 bulan kawin kali tak ikut dengan urun raja dalam jelas. 20 bulan kawin tak ikut orang moh yang betul ikut. Urun jamun cukup mati pakar karena dia ikut syariah Nabi. Dia ikut aja urun-urun yang makan Nabi. Kena tengah aja jamun ha. Masa Nabi kena tengah kita urun jamun yang cukup dahsyat. Yang dijamin oleh Nabi tambah surga. Nata mendengar dan Siti Mutiah. Mak, Siti Mutiah nata mendengar. Kan Siti Mutiah kan kau dimanjar. Siti Mutiah masa Nabi luar biasa dahsyat. Cukup dadah urut, cukup gak datang. Karena urut ini sudah berjalan berperkara tegak. Tugah tahun urut ini, dan juga ketemu surga horak dan lelala. Tegah tahun urut ini, tamang surga Allah juga ketemu horak yang lelala. Berperkara yang kita menerima. Putra yang pertama, kebayang suruh kepada lima mawati. Kedua, kuasa. Kedua, jaga aurat. Artinya menyerah kita kepada harap dengan kita kepada yang keput, kita kadang lakau menyebabkan. Titi mutiah ni umat nanti oh yang artikan kadang lakau. Karena yang sebenarnya kadang, nanti oh yang sebenarnya kadang. Yang sebenarnya kadang lakau, dia tahu. Apa yang ada yang bagaimana? Dan tumbuk lakau wajib mana? Wajib. Nah, wajib lakau wajib mana? Wajib. Bi itu tutinya wajib mana? Nani cabut lah. Nani cabut. Panjang. Sepuluh lho. Rah wajib lakau dagun bulakau hana wajib. Nanti. Lho dah wajib. Dagun bulakau hana wajib. Rah wajib lakau hana wajib.
kerana hebat punya dia ni gede uliko dulu yang tak jumbu kedok punya hanya ni tak jumbu tak jumbu tak pok-pok mati kedok kenapa? Hanya wajib kena uliko tak jumbu kedok kenapa wajib? Hanya wajib kena wajib nak kau tuk kat tingkat hanya wajib kena uliko gini gitu gini menang lahir dia kuah 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 jok dia jok ayah hai kun dia jok dia ni ayah hai ngadinya tidak ada lagi, jadinya hebat lah. Kehalau pun tingkatnya banyak dinau. Wah biasa dinau cukup sayang banyak dinau. Getim lah banyak dinau, getim buku ke dinau, getim itu tu dinau itu paling lekong mudung mana. Dunia kagak rumah, mantang ada geladu hal karena rumahnya gok maknya. Eh, rumahnya urung yang dulu yang datang terlambat. Artinya urung yang hadir dalam rumah tangga tu, urung yang hadir dalam keluarga tu, orang lain tu untuk menyatukan satu hati tu payah. Jadi menghargai kamu ini, bet anjak ni ke aku itu tu. Apa lagi macam mana mak? Ia pun dia tu. Anak dok ada bicara tu. Tak ada mungkin lagi jadi orang ini dia anak berbuka sebab dia nyai rumah nak datang ni. Kalau yang berbeda, macam itu, tamu, tamu, mumpung lagi. Maka seyok ianya urung jamun yang nabi hingga jam
senantiasa amat tinggal yang tetap rata rumah jamun pat yang tadi mu tu urung urung kuha jamun tu baca sirah nabawiyah kau ingat tu cukup ingat tu daerahnya nonton cukup ingat tu urung kuha jamun yang gua itu je gua itu masjid mam tua kau ni rumah saja kita tu gua itu masjid mam gua yang nafah gedung yang ni ni praktek mengandau hai lu praktek dia kena hurung buha jamun geduk dia hurung buha jamun mak gebuka sabah buku buku sirah nabawiyah buku tentang kerasulan buku tentang sejarah nabi lu nyamun gecok dan gebaca nageh gaya lu nyamun tinggal tak abisi lu tinggal buha jamun tinggal tak dia mungkin biasa geduk punya yang nak kecoh buku kecoh hana kecoh geduk baca kecoh lu nyamun gecok buka kitab atau buka buku baca Salim wa salim salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Nabi Muhammad anu Abdullah lahir di Mekah Aminah bunda lebulin umu dalam kandungan ayah meninggal nertinggai dunia salim wa salim salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Nabi Muhammad al-Abdullah lahir di Makkah Aminah bunda lelulun umum dalam kandungan ayah meninggal nertinggai dunia salim wa salim salim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina Sayyidina Umar Usman dan Ali di Abu Bakar sahabat Nabi Tuan Fatimah binti Rasuli ya Rasulullah janjungan kami urut A urut awak urut jamun makan kalian dah menang dua lakau ke urut jamun urut jamun luar biasa beda tak dengan urut jino urut jamun teka dua lakau kita sekat setel tu gue setel lagi mesti lakau ke gua kau rumah dah ke gua kita pun si lakau hai lakau tu kita harus tu kau rumah dah tu yang si gondang dua lakau kali pun beleh je dinya kali pun beleh punya pelan eh tak apa eh punya pelan semana semana punya hijab pun hijab pun jadi kabel eh draw tepi kalaga kalaga kalau besok banyak lagak lagak oh kalau tu bonding kalau tu gugut punya pret negara tu dalam bunuh eh demi untuk menyambut suaminya kasiap-siap menentu rumah negara tu getok-tok pintu yang tu assalamualaikum cok ade lecuk adiknya mak sambilan buka pintu buka sayur waalaikumsalam cok abang itu abang nanti dicom tu adik pibet cukup mana beda dengan tayo-tayo ya Allah ketawa umuh tetap kadang terumuh ha Allah wabih kita ingat di bajet bajet duster awaknya perontok lah udah tiga gaun tayo muka sayo kena ulang-ulang sayo negara ni boleh nanti dengan pang ni bodoh oh nenek oh ni ni penek kunci saja sambil ni bantu kompor beda sabah macam masya Allah hampir kita ingat ni lado mudah merina udah tak ada udah mudah mudah dan mudah 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 sama macam lado merina si dog di mana atau si mana mana di bed mudah lagi mana nyon mana lado merina yang kah nampaknya kurang ya beragam yang mana lado mudah merina kita beragam kita cuma take wow rumah nah lado beragam baru kita umpang Honda baru kita umpang Honda kan kita umpang keinginan tak kita bila baru wow enohat baru wow enohat lagi orang kata hanya puas apa apa Oh, yang lah kamu jamu mak mana
iman pada lo kan. Punya mengkeliling ke lo ni. Mengaji ngakak dan ngakakun. Ngakakun dan merumuhkan dengan ke lo. Neman pada lo lakon. Dia punya penduman. Menang geman ke lo. Geman lakon. Gupadu. Tak duduk lah. Gupadu lakon. Menang duduk. Dia tanya lirinya. Lirinya apa? Bah. Nadu ni. Nagrah ni. Nadu ni pun mati. Ini pun gagal. Urunya. Dalam kadu kopi. Kalau tak ada. Pelo. Luai kerja madu. Padah. Hai pakai dari sini. Nelan duduk dah. Tidik dah. Hai tidik dah ada bakok. Bakok dah. Bakok malah tu. Ya ini pun tak pakai. Kata rugi lah. Kami kaya. Dia cukup jahit pun. Dia mula. Dia mula. Kata tanya. Dia mula. Dia punya. Dia mula. Bah. Nagrah. Bah. Nadu. Nu. Menyona kau lihat kau punya mahana mari bang bersama itu lihat di dalam kamu taduk duduk kamu romantis romantis kau ada orang di sini hana mungkin ibu kamu pintu menyayat kau apa kah baik ikut kau anu di bawah kau baik ikut anu aku ikut di pintu diri ini kamu cewek dong cara ini kamu ni cara mana sampai caranya perlu itu menang tu tak perlu lihat kau nak apa kamu nyabu geduk di samping kau gebuka saya kamu sambil lalu mau geger dengan tulip lu. Bah, punya memang hana gerah. Punya memang hana gerah. Bang ni terhak bang lalu mau lu. Wajah tak hanya kesah. Lu bila tak punya lu. Lu tak punya lah kau. Lu geger. Ya Sayyidi. Ya supaya kita tahu mana sah dan mana utuh bab ta'libah
hana makna atas sembahyang, hana makna atas puasa. Bila mana sembahyang dan puasa kita yo hana didasarkan oleh ilmu agama, maka pun tingkat minta ilmu agama. Dan jawabannya tiada jawaban lain untuk selamat kita yo dunia dan akhirat, untuk senang kita yo dunia dan akhirat. Jawabannya tiada lain tiada bukan yaitu ilmu agama. Maka mak ayah yang ulung tuan pemulia, sekiranya lawatin nejaklah budaya, nejaklah bak majlis taklim munyo kelih budaya kadang munyo bak kita kan han diterima diterima, tapi han mungkin ni saja kerana bayar kerja untuk itu kerja tejo di santri bayar kerja kalau dia bayar kerja kalau dia bayar itu han mungkin ni saja kan han diterima diterima, tapi kerana terpuluh dua dekat Tuhan maka paling buruk jaklah bak majlis taklim nehadir bak kemana nehadir bak pembukaan kita ini supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan bagi-bagi kita nyawa ayah, bagi kita nyawa bertanya laku yang kami bertanggung jawab ya Allah, jangan sampai kita menjadi seorang manusia yang lucap di Rasulullah sebagai dayus dah manusia dayus terlengkang tanggung surga Allah bersyukur menghadapi mereka dah wadah dayus yang membiarkan istri, yang membiarkan anak, yang membiarkan keluarga merajalela dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siap ianya senantiasa dah lebih tanya bertanya ayah, lebih tanya bertanya mak, kiranya menyona anak mak mutua nyoku penerus bangsa anaknya cinta kita budaya mak lentuan lupa habanya pengalaman kena murah kita dan kena dia pernah kena lentuan mak kan tuan pernah lonjak ikulah ikulah lonjak ikan ikulah cina-cina bagaimana pernah lentuan jak ikulah mak ikulah intelektual ikulah anak paling kurut anak sama hidup kemau yang dia ikulah paling kurut anak seperti yang dia pernah jamu dengan aku artinya pernah dalam boarding school lalu sekolah di mana pesantren yaitu pesantren yang tinggal pada daerah daerah kula ingat tu kemudian yang tua anak ajak anak tu menuhi nanam jak kuliah urangnya dalam kandungan kandungan perasaan orang tua menyokulai anak tu berselamat perlai doang ni berselamat dunia dan akhirat dan anak ni selamat dunia akhirat dan doang ni mak ayah akan merupuk di on tiket surga Allah di on tapo tiket surga Allah bila mana nak anak ni yang mengubah dalam tanah daya tapi bila mana hanya tak kira jawab doa atau gimana kan berarti hati jak kuliah kan berarti hati jak kuliah tapi di oh tak harapan bila mana bak kita anak kuliah bak kita anak kuliah akan kepada kita dua on tiket untuk tanah surga Allah. Kemah nombor dua kan kuliah tugas dua je urangnya nak kuliah kata aduh takkan kata baik tak tugas dia oh baik tak tugas anak kuliah eh tingkat anak SMP yang kita urangnya mak bagian urangnya dekat dan kau boleh mata kadang-kadang watai duduk-duduk nak sampai-sampai agam inang dijampu dengan agam watai duduk-duduk dalam kawan ramai mupak-pak oleh waho urangnya mak kejadiannya biasa nyodung kau nyok dia dia nak dalam dunia nyok mupak-pak oleh kau antara ini yang mana agam nyok biasa pakai nyok seandainya kejadian nyok mak mutua dalam keadaan cukup hana soalan cukup apa yang terjadi na'udzubillah nyok cerita apa sebelah-sebelah nyok apalagi nyok mak kuliah nak kema titik langka kuduk-kuduk sampai hati hidup agam yang biasa mak mutua maka uangnya lagi nyok kalinya lagi nyok mak mutua dunia kena kiamat maka maksiat merajalela semakin katanya dia pula mata urunyo lagi-lagi sangka habiak 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 punya beratur urun tu tidur kita malay di urun kalah malay urun tu malay tapi urunyo tahu mata tak kalah hana atau tidur kita malay urunyo tak nak jah pesta pula banyak ban-ban kahwin ni mak ban-ban kahwin baru nak puluh baru nak dua-dua beli mana sang ni hana atau tidur kita tak hana langgar malay nyobang ke dunia orang tua na'udzubillah subhanallah maka punya orang tua himbau melalui dakwah orang tua untuk selamat orang dunia dan akhirat dia ikat anak utama saya walau dua dia orang minta anak mau utama saya kadang habis tengah belah tengah mulai habis buat gara-gara dia ajuk anak saya insyaAllah orang tua han akan Allah putih dia habis tengah mulai habis tengah belah buat dia ajuk anak saya tapi yakinkanlah orang tua dan han akan putih dia Allah kesenangan akan nampak jangankan dia jiwa kita idonya kan kadang Allah keluar melalui mata dah contoh dah bukti buku baik ni pula dia oh dah lu kadang waktu tengah dia nak mentua kata eh dia ke depan eh hana daya hana dia upaya kalau waktu tengah dia nak mentua kata eh dia ke depan
inan kubaru mutrata, inan kubaru mutandar, anuk yang na ilmu mak senantiasa dibalah jasa mak jasa ayah, anuk yang na ilmu senantiasa diingat kepada jasa mak jasa ayah, nyo tingkah laku anuk yang na ilmu agama, pemuda andai anuk yang sikula. Anu dalam kuliah, yo kalau tidak hadir tidak kuliah, kalau tidak hadir tidak kuliah, belum kuliah. Alhamdulillah belum malu kuliah, itu kuliah sama semester. Alhamdulillah di tempat kuliah ya, tak mau lama ya. Kalau berapa yang itu belum pegah, handrama anu anu boleh kuliahnya, kuliahnya, tapi yang hanya ini agama handrama, handrama. Nekanan kedua menghitung kadunya, handrama. Maka pernah bersama kita kali kalau dia. Muyung tak nak anu dia tajam wate pon tanya sakit pon tanya wasak kerta mawa anu dalam daya senantiasa dibalas jasa mak jasa ayah menan didungu mak dikatakit menan didungu ayah dikatakit karena harapan tanya ayah harapan tanya mak bandung-bandung kita jaga maharap karena harapan lain melainkan anu yang terlebih dalam bidung agama harapan tanya mak tanya yang katan hudik kakak tak tinggal dunia anu yang tak ubah wujudlah kami anu yang terlebih dalam bidung agama senantiasa siapianya anu yang kata perayu wujudlah ke anu yang anu yang soleh soleha senantiasa lianu mak tua tapi yakinkanlah menyu anu na ilmi agama senantiasa lianu yang mak tua akan disanjung akan sayang kepada don karena wajah sa'ah don sakit genuk sakal semua anu lam dayah mak diwo hidup mak uleh don inan kebaru liu karena wajah sa'ah nyan don gekenuk tarik nyawa ni malaikat wajah sa'ah nyan don gekenuk gerentak nyawa ni malaikat gekenuk pelemah azab Allah wajah sa'ah nyan anu mak ditapih kumkat malaikat anu wajah sa'ah nyan ditapih azab yang gekenuk azab ni malaikat ibu pinah ya anu wajah sa'ah nyan kadang mungkin gekenuk pelemah ya Allah aduh kepada kita nyohaba tapi karena anak anu dia anu mak hidup mak uleh kita nyu seraya dibaca mak kala wajah sa'ah nyan tanya mak kena doa, tanya mak kena kena wafu, kena mak wajah sahnya kena sakar terbawa. Senangkan anak hidup baulah tanya, saya dibaca alian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang dah dia baca Allah urusi lo lumpur
dengan rambut mungkin pernah beli tubuh-tubuh kunci lu daripada aku dah pernah. Lagi mana ya Allah beli tolong yang dapat tubuh kunci lu. Bila yang mana ya Allah. Nampu gila ya Allah. Ubinah dosa yang dapat tubuh kunci lu. Karena waktu sahnya mah. Lu teman tu. Ibu dah pandang anu teman yang bergafal. Saya dikelana ya Allah. Lagi mana ya Allah. Nampu gafal kunci lu. Lagi mana ya Allah. Putih dia gafal. Bila yang mana ya Allah. Nampu putih. Tubuh kunci lu. Daripada aku dah ada dosa. Ilu ya Allah. Mak di belakang ni mohon anu. Ya Allah. Kunci lu ahli maksiat. Ayah maklum pernah nampu dosa. Pernah mungkin lalu tu. Bak gulita hati ke lu. Pernah mungkin lalu tu. Kerja undang. Pernah tinggal sebayang ya Allah. Gara-gara bak gulita hati ke lu. Uranya ya Allah. Lu mengganti. Uranya ya Allah. Lu mohon. Lu ayah sebagai anu. Lu anu daripada ayah. Maka uranya harapan lu ya Allah. Bak doa lu. Lu terampun kubina dosa kunci lu. Surga tu ya Allah laga. Surga tu ya Allah indah. Surga tu ya Allah cantik. Hana pernah laga ya Allah surga tu. Hana pernah cantik ya Allah surga tu. Bila mana dalam surga tu. Hana dua tu kurus kulit tuan. Ada tuan dua. Tepuk mak, tepuk ayah. Yang Hana senang, yang Hana bahagia. Kalau waktu mati mak dua. Anu akan senantiasa. Dibaca doa kepada kita. Anu senantiasa mak dua. Akan dikirim pahala kepada kita. Maka harapan kita tu. Daripada urusi-urusi. Harapan urusi. Pada anak-anak yang lain semua, bujurlah ke anak, anak yang terlebih dalam bidang agama. Senantiasa anak yang balas dasar ketua bila mana dalam hati anak, nah ilmiah agama. Maka harapan anak-anak kepada anak-anak yang lain semua, bujurlah ke anak, anak yang terlebih dalam bidang agama. Wahai anak, lun yang tua, mubetan bangsa dengan urung tua, mubetan بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi'u mabidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Rabbal 'alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana badon ya Allah kamu memohon, badon ya Allah kamu melindung, nampun ya Allah dosa kamu, nampun ya Allah dosa gureh kamu, nampun ya Allah dosa urung si kamu, nampun ya Allah urungnya dosa urung kampungnya. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana badon ya Allah kamu meleke, badon ya Allah kamu melindung, badon ya Allah kamu memohon, nampun ya Allah dosa kamu, dosa gureh kamu, dosa dosa-dosa urung kampungnya, dosa ya Allah, dosa umur ya Rabbi, dosa jauh, dosa kaki, dosa mata, dosa bibi sampai terus dosa hati yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, bagaimana nyo ya Allah kamu sempat, bagaimana nyo ya Allah kamu sempat kamu naung-naung kadang masa di bawah naungan Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Sayyidi ya Maulana, bagaimana nyo ya Allah kamu sempat, bagaimana nyo ya Allah kamu sempat kamu singgah di dalam syurga jannatul na'im. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala inda nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala ba'da nuzulihi minas sama. Allahumma ja'al akhiratana minna inda intihai ajalina minad dunya qawlan la ilaha illa Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Keberkat acara malam ini, ketanda kita hanya kena bimbang sama-sama mak tam selalu kepada Rasulullah. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wa sallam ala Nabi Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kahai kabeh kaji awal eno kemantan mak yang dapat ulun tuan sampaikan lebih dan kurun-kurun dan lebih ulun tuan lagi maaf. Hadanallahu iyakum ajma'in ila liqa' yaumul qadir insyaallah. And I say to you all, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.